Pak Jun, sebentar lagi kita mulai aja, Pak Jun. Kita mulai aja, Pak. Silakan, silakan. Baik Pak Maman, Pak Urip, kita mohon izin kita akan mulai acara OGD-nya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perumahan kontainer kita, Pak. Bapak-bapak yang hadir di acara OGD kita ini, yang terhormat, kami sampaikan kepada Bapak Urip Haryoko selaku PLT Deputi Klimatologi, kemudian kepada Bapak Kapus Dekat Bapak Maman Sudarisman, kemudian kepada Bapak-bapak pejabat. Di BMKG, kemudian Bapak-bapak kepala UPT yang mungkin bergabung dengan acara kita pagi ini, kemudian Bapak-bapak koordinator dan di kedeputian, kemudian koordinator juga di Pusdikat BMKG, juga teman-teman semuanya, Bapak-bapak narasumber dan semua peserta yang telah hadir pada acara kita pagi ini. Selamat pagi. Sebelum kita mulai acara kita pagi ini, kami minta kepada Bapak Maman Sudarisman untuk memberikan kata sambutannya untuk acara OGD kita pagi ini. Dipersilakan Pak Maman. Baik, terima kasih Pak Jun. Yang terhormat PLT Deputi Bidang Klimatologi Bapak Dr. Urip Haryoko. Yang terhormat para koordinator di Pusdiklat maupun di bidang lain. Yang terhormat para CPT JF Jabatan Fungsional Utama Madya di lingkungan BMKG serta yang muda juga, para yang terhormat para kepala balai besar wilayah 1 sampai 5 atau yang mewakili, para kepala UPT di lingkungan BMKG, para koordinator serta para peserta selanjutnya, dan juga yang terhormat para narasumber di sini ada Aldi Rivaldi dan Dr. Zakir dan sobat para semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bertemu kembali di OGD yang pertama di tahun 2022 ini, atau di online group discussion OGD yang ke-147 Pusdiklat BMKG. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan selalu memberi nikmat sehat kepada kita semua. Walaupun sama dengan cacar air. Para hadirin yang berbahagia, OGD kali ini kerjasama antara Pusdiklat dengan Kedeputian Klimatologi, terutama dari Pusat Informasi Perubahan Iklim.
Jadi Pusat Informasi Perubahan Iklim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan layanan informasi iklim kepada seluruh unit di stasiun klimatologi di BMKG pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Mempunyai tanggung jawab yang cukup berat dalam memberikan pemahaman secara terus-menerus tentang bagaimana iklim di masa lalu dan dinamika yang akan terjadi di masa depan. Di dalam praktiknya, kegiatan yang ada di Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG tersebut selalu bersinggungan dengan ketidakpastian iklim. Unsur-unsur ketidakpastian menjadi semakin besar akibat perubahan-perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Unsur ketidakpastian merupakan risiko yang tidak mungkin dihindari, sehingga harus dikelola melalui sebuah mekanisme manajemen risiko agar terhindar dari hal-hal buruk yang mungkin bisa terjadi. Para hadirin yang saya banggakan, kata kaleidoskop yang pada pertemuan kali ini tidak asing terdengar di telinga kita, bagi kita seperti memutar ulang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Demikian juga kalau kita mendengar tentang kaleidoskop iklim. Ini bisa kita maknai bahwa kita mencoba melihat sesuatu di masa lalu, kemudian belajar dari apa yang telah terjadi agar menjadi insight yang membuat kita bersama menemukan hal-hal unik yang penting untuk pembelajaran ke depan. Tahun 2021 merupakan tahun yang unik. Konon tahun yang baru berlalu beberapa saat yang lalu, sepanjang pengamatan oleh pemerhati iklim atau klimatologis, telah terjadi hal-hal yang unik yang diperhatikan di kalangan masyarakat. Maka adalah penting bagi kita membahas lebih mendalam bersama narasumber UGD, itu Pak Adi maupun Pak Amsari. Hal-hal unik apa saja yang bisa kita cermati di tahun 2021 tersebut. Kita petik manfaat informasi iklim di tahun 2021 yang sebesar-besarnya sebagai bahan perenungan untuk tahun 2022. Semua ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap makna iklim untuk kesejahteraan masyarakat luas. Hadirin, Bapak Ibu peserta, bagi kalangan klimatologis, iklim bukan lagi menjadi misteri yang sulit diantisipasi. Bahaya hidrometeorologis itu pun tetap menjadi ancaman untuk diatasi. Pembelajaran tentang dinamika iklim sepanjang waktu tidak mungkin lagi kita hindari agar dampaknya dapat diminimalisir sekecil mungkin. Seperti kondisi iklim yang akan terjadi pada tahun 2022 ini. Kita juga akan belajar bersama dengan narasumber bagaimanakah evolusi spesial dan temporal kondisi hujan di tahun 2022. Lebih jauh, Kepala BMKG Bapak Warung lalu menjelaskan bahwa meskipun curah hujan tahun 2022 diprediksi sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2001, namun dengan tegas pula menyampaikan himbauannya agar pemerintah dan masyarakat tetap harus waspada terhadap kejadian bencana hidrometeorologi. Semoga kita senantiasa bersemangat untuk tetap menjadi manusia pembelajar iklim demi kesejahteraan umat. Para sobat diklat yang berbahagia, marilah kita ikuti rangkaian online group discussion ini yang bertema terkait dengan kaleidoskop iklim yang dinarasumberi oleh Pak Adi Ripaldi maupun Pak Amsari. Mudah-mudahan kita mendapat tambahan ilmu dari pertemuan kali ini. Untuk itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka online group discussion Pusdiklat tahun 2022 yang ke-147 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman atas sambutan yang disampaikan pada pembukaan UGD kita pagi ini, UGD yang ke-147. Baiklah, sebelum masuk pada acara inti,
kami memohon kepada Bapak Urip Haryoko selaku PLT Deputi Klimatologi untuk memberikan sedikit kata sambutan mengawali acara kita pagi ini. Dipersilakan Pak Urip Haryoko. Baik, terima kasih Pak Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusdiklat BMKG, Bapak-Bapak dan Ibu Fungsional Utama BMKG, dan para pejabat sekalian, serta pejabat fungsional yang kami hormati. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Pusdiklat yang telah memberikan kesempatan pada Kedeputian Klimatologi untuk menyampaikan materi OGD dengan topik Kaleidoskop 2021 dan Climate Outlook 2022. Nah, satu produk baru dari Kedeputian Klimatologi adalah memang Climate Outlook 2022, yaitu ya semacam perkiraan hingga satu tahun ke depan. Nah, Climate Outlook ini sebagaimana badan-badan dunia lainnya memang juga biasanya membuat apa menerbitkan Climate Outlook satu tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan permintaan dari Bappenas dan beberapa instansi stakeholder di luar BMKG yang menginginkan adanya Climate Outlook jadi lebih rendah dari perkiraan bagaimana kondisi iklim satu tahun ke depan. Hal ini penting karena untuk pengambilan kebijakan pembangunan yang biasanya dimulai perencanaan kegiatan itu dimulai pada bulan-bulan Maret. Nah, dengan Climate Outlook ini kami harapkan semua pihak bisa memahami atau mengantisipasi kondisi iklim ke depan. Nah, terutama bagi teman-teman dari stasiun klimatologi, ini bisa dijadikan dasar untuk berkoordinasi dengan para stakeholder bagaimana musim hujan ke depan, bagaimana ekstrim ke depan, sehingga teman-teman di BPBD terutama atau Pemda bisa mengantisipasi dengan baik. Namun demikian, Climate Outlook ini tentunya belum sempurna. Nah, untuk itu dalam forum yang ilmiah ini, kami mohon masukan dari semua pihak, terutama dari para ahli klimatologi seperti Pak Wit, Pak Bowo, teman-teman fungsional utama, dan terutama teman-teman dari stasiun untuk memperbaiki Climate Outlook tersebut. Demikian, saya kira tidak usah panjang lebar, kita dengarkan saja Kaleidoskop 2021 dan Climate Outlook 2022. Dan sebagai informasi satu lagi bahwa kami juga sudah mengeluarkan normal baru hujan 2021-2020. Dan sekarang sedang dalam membuat SOM baru atau normal baru termasuk normal hari hujan. Nah, barangkali informasi-informasi ini perlu kita sosialisasikan. Yang lebih penting lagi adalah kritik dan saran dari Bapak-Ibu sekalian. Demikian Pak Maman dan Pak Widodo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum dibuka mute-nya Pak Jun. Baik, terima kasih Pak Urip telah menyampaikan pengantar tadi menjelang kita memasuki acara inti kita pada OGD kita pagi ini. Baik, tersirat dari apa yang disampaikan oleh kedua beliau, Pak Maman dan Pak Urip Haryoko, kita akan menjawab dengan menghadirkan dua orang narasumber kita yang nanti akan menyampaikan masing-masing dua materi yang berbeda, yaitu yang pertama adalah Bapak Adi Rivaldi MSI yang akan menyampaikan topik tentang kaleidoskop iklim tahun 2021. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Amsari MSI
yang nanti akan menyampaikan materi tentang outlook iklim tahun 2022. Kedua narasumber kita ketahui adalah para pejabat muda di BMKG. Ya, kita tahu bersama dengan pengalaman beliau, kedua orang beliau, kita akan mendengarkan penyampaian materi dari keduanya. Namun kita akan mulai yang pertama, kita persilakan kepada Bapak Adi Rifali. Selamat pagi Bapak Adi Rifali. Selamat pagi Pak Moderator. Okay. Ya, tadi sudah siap Pak. Bisa didengar. Oke. Okay. Baik, sebelum memulai Pak Adi, kita sampaikan sedikit ya tentang agenda outline-nya. Agenda outline-nya. Sebentar Pak. Alokasi waktu yang nanti akan kita bagi bersama selama sesi awal sampai akhir. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus Ciklat, pembukaan. Kemudian narasumber yang kedua, Pak Aldi, akan memulai di sesi 1 dari jam 9 sampai 9.15 sampai 9.45. Kemudian Bapak Absari sebagai narasumber yang kedua akan memulai pada 9.45 sampai 10.15. Kemudian di jam 10.15 sampai 10.50 kita akan adakan sesi diskusi tanya jawab dan nanti akan berakhir di jam 11.00. Baik, kepada Pak Aldi Ripaldi, dipersilakan, waktunya hanya 30 menit Pak, mungkin cukup singkat untuk sebuah materi yang mungkin banyak yang Bapak akan sampaikan, tapi mohon dipersingkat pada hal-hal yang penting dan perlu. Dipersilakan Pak Aldi Ripaldi memulai. Baik, terima kasih Pak Moderator. Mohon izin bisa share screen. Baik Pak, saya stop sebentar Pak. Apakah slide-nya sudah terlihat Pak? Sudah, bagus. Sudah Pak ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Deputi Bidang Klimatologi, Bapak Kepala Pusdiklat BMKG, Bapak Ibu Koordinator Bidang, Bapak Ibu KUPT maupun Bapak Ibu Widyaswara Utama di BMKG, serta para peserta OGD, Online Group Discussion edisi perdana di tahun 2022, izinkan saya Adi Ripaldi mewakili dari tim variabilitas iklim BMKG dari Pusat Informasi Perubahan Iklim. Pada kesempatan pagi hari ini akan coba memaparkan bagaimana gambaran atau kondisi dari kondisi iklim selama tahun 2021, di mana kita lebih mengenal dengan istilah kaleidoskop iklim, dan resume dari kaleidoskop iklim ini akan disampaikan sebagai climate state atau catatan iklim di tahun 2021. Jadi sendiri aja nih. Baik. Ini mau gimana? Auto aja. Gimana monitoring dari kondisi El Nino dan La Nina tentang tahun 2021, karena memang kita tahu di tahun 2021 ini adalah tahun yang unik, di mana kita mendapatkan dua kali La Nina di tahun 2021 ini. Yang pertama adalah La Nina yang terjadi sejak Agustus 2020, kemudian nyebrang tahun di tahun 2021 sampai dengan bulan April, netral di April. Kemudian kita di tahun di bulan Oktober kembali lagi indeks dari ONI ini menunjukkan kondisi La Nina dan bertahan hingga sekarang di Januari 2022 ini. Inilah yang membuat unik iklim di tahun 2021 karena mengalami dua kali La Nina dalam satu tahun.
Kemudian kalau kita perjelas lagi berapa periode La Nina yang terjadi, memang yang di awal tahun atau di semester 1 2021 itu berakhir di bulan April, di mana terjadinya dari Agustus, hampir 6 bulan gitu hampir 8 bulan dari 2020 ke 2021. Kemudian sekarang kita kembali lagi mengalami La Nina yang mulainya agak mundur, mulainya di sejak Oktober, kemudian bergerak di November, makin menguat, dan di Desember sudah mencapai ke minus 1, artinya sudah mendekati level moderate dari La Nina. Kemudian fenomena yang dilihat berikutnya adalah IOD. Kalau kita lihat gambaran IOD di sepanjang tahun 2021 ini, dominasinya memang berada di kondisi normal atau netral. Hanya 1-2 bulan sempat menunjuk ke arah negatif di bulan Juli, kemudian di bulan Oktober sempat juga menuju ke negatif dan kemudian kembali ke netral lagi, sehingga signifikansi dari pengaruh IOD di tahun 2021 sepertinya tidak terlalu signifikan untuk mengganggu iklim kita. Sekarang bagaimana kita melihat dari kondisi curah hujan sepanjang tahun 2021, kalau kita melihat skala dari 10 harian, terlihat sebaran curah hujan di bulan Januari 1, Januari sampai dengan Januari 3 ini hampir variasi sekali, di mana Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dominasi curah-curah hujan tinggi juga terjadi. Namun demikian yang unik tertentu di Februari 1 di mana wilayah Sumatera, di Riau, Sumsel, kemudian di beberapa wilayah lainnya justru mengalami periode curah hujan yang rendah, kemudian berlanjut di Februari 2 hingga Februari 3. Kemudian di Maret 1, 2, dan 3 kembali. Ini koneksinya barangkali ini untuk wilayah-wilayah yang dua kali. Dua kali musim atau rentan kartula ini memang unik untuk wilayah yang mengalami dua kali kemarau, di mana Februari sampai dengan awal-awal Maret masih ada curah hujan rendah. Kemudian bergerak di bulan April juga curah hujan sudah mulai rendah, April 1, April 2, April 3 tampaknya akan kemarau, gitu, curah hujan sudah mulai rendah, di Mei juga. Namun demikian di Mei 2 dan Mei 3 terjadi lonjakan hujan di bulan di Sumatera dan Kalimantan termasuk di beberapa wilayah di Jawa, sehingga ini sempat menjadi keraguan ini jadi kemarau atau tidak, karena di April 3 sama Mei 1-nya sudah sempat rendah hampir rata seluruh Indonesia. Kemudian tapi ada lonjakan hujan lagi di bulan Mei 2, Mei 3. Namun demikian di Juni 1 sudah kembali lagi dominan curah hujan rendah. Juni 2, Juni 3 ada lonjakan hujan lagi. Nah, ini adalah gangguan-gangguan yang terjadi mengawali kemarau di tahun 2021 ini. So, kita lihat dari kemudian kita bergerak di bulan Juli. Di bulan Juli ini juga sudah mulai tampak curah hujan rendah, tapi di beberapa wilayah yang diprediksikan mengalami musim kemarau justru ada lonjakan-lonjakan hujan di bulan Juli 1, tapi di Juli 2, Juli 3 ini sudah mulai rendah lagi. Agustus, nah ini yang unik. Ini karena gambaran ini adalah gambaran tentang sifat hujan di Agustus, justru di Jawa dominannya adalah warna hijau. Nah, ini artinya kita perlu melihat gangguan seperti apa justru di kemarau di 2021 ini kok malah dominan basah atau lebih tinggi dari rata-ratanya, termasuk di September, September 1, September 2 sampai September 3. Di Oktober agak terlihat rendah untuk Sumatera dan Jawa, kemudian dari di Oktober 2 juga demikian, Oktober 3, tapi di November kembali dominasi warna hijau, artinya curah hujan di atas rata-ratanya hampir di Jawa, kemudian di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai dengan Papua, ini mendominasi
anomali curah hujan yang lebih tinggi dari rata-ratanya di setiap dasariannya. Berlanjut di Desember, justru curah hujannya malah rendah, Desember 1, artinya rendah dari biasanya. Di Desember 2 hampir sama, ada peningkatan untuk wilayah Sumatera. Desember 3 ini yang ditunggu-tunggu sebagai puncak musim hujan, juga rata-rata hujannya justru agak rendah dari biasanya. Nanti barangkali ini yang menarik untuk didiskusikan. Kemudian untuk dari sisi curah hujannya, ini seperti terlihat kalau kita lihat untuk fokus di kemarau 2021, ini justru agak clear gitu ya curah hujan rendahnya. Kalau tadi dari sisi sifat hujan, ini di Mei sampai dengan Juli. Kemudian kalau lihat di Oktober, Oktober 1, Oktober 2, Oktober 3, memang curah hujannya sudah menunjukkan rendah. November 1, November 2, November 3, di mana kita sudah statement ada La Nina, peningkatan curah hujannya tidak terlalu langsung spike gitu atau signifikan, agak tinggi di November 2, di November 3, di Desember 1 agak rendah dulu, kemudian di Desember 2 hampir menengah hingga tinggi, dan di Desember 3 kembali lagi curah hujan di Desember 3 ini tidak terlalu dominan untuk curah-curah hujan tinggi. Nah, ini barangkali yang kembali menjadi perhatian kita, ada apa di Desember 3 ini hujan rendah. Tapi kalau kita lihat dari sebaran hujan, kalau misalkan kita lihat dari sepanjang 2021, ini adalah contoh gambaran pergerakan dari setiap dasariannya. Memang bahwa puncak musim hujan di tahun 2021, kalau kita dari bergerak dari 2020 ke 2021, memang terjadinya di Januari-Februari. Ini terlihat di sini, di beberapa zona musim menunjukkan seperti ini. Dan di berikutnya agak menurun atau landai dari sisi. Inilah yang sering kita tunggu-tunggu di kapan periode puncak musim hujannya. Dari laporan analisis hujan tadi, kemudian kita coba melihat dari laporan di sisi kebencanaan dari BNPB, menyatakan bahwa sepanjang tahun 2021 ini memang yang mendominasi kejadian bencana hidrometeorologi masih banjir, tanah longsor, kemudian hujan es, dan angin puting beliung. Dari sisi kebencanaan, memang tahun 2021 ini relatif lebih rendah dibanding tahun 2020. Di mana 2020 itu hampir mencapai 4.910 kejadian bencana, di tahun 2021 ini mencapai 3.485 kejadian bencana. Kalau dilihat dari komposisi bencana, lagi-lagi memang masih mendominasi adalah banjir, tanah longsor, kemudian puting beliung, dan karhutla di tahun ini sangat sedikit sekali ya prosentasenya. Dari sisi lokasi, atau kalau dari pantauan per provinsi, bencana tahun ini justru terjadi banyak di Pulau Jawa ini. Dominasi paling tinggi ada terjadi di Jawa Tengah, hampir 1.378 kejadian bencana, Jawa Barat 574, termasuk juga di Jawa Timur. Bencana 2021 dengan dominasi banjir dan tanah longsor terbanyak di Pulau Jawa. Dari sisi analisis hujan bulanan, saya kira kita bisa sepintas saja terlihat bahwa memang di relatifly normal untuk dampak dari terlihat dari hujan bulanannya, tapi bagi wilayah yang rentan karhutla memang kewaspadaan di Februari ini lagi-lagi even ada La Nina untuk Sumatera dan Kalimantan di bulan Februari tetap waspada untuk kemarau pertama. April, Mei, Juni terlihat di April agak rendah itu sembaran curah hujan, tapi di Mei dan Juni ada peningkatan signifikan nih hujan di awal kemarau bulan Juni tahun 2021. Di Juli sudah mulai tampak kemarau-nya, Agustus juga makin jelas, September juga kemarau, Oktober, nah ini setelah kita rilis ada La Nina, di NTT, NTB tuh mulai ada hijau-hijau hujannya sudah mulai meningkat gitu ya. November juga sudah mulai hijau. Nah, di Desember ini yang
kembali menjadi penasaran kenapa di Desember ini secara kumulatif tadi dasarian maupun bulanan ini relatif rendah gitu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi musim, nah dari sisi musim bagaimana durasi musim hujan. Nah, untuk durasi musim hujan ini ada yang unik di Kalimantan Tengah. Ini dia tidak mengalami kemarau, dia hampir hujan sepanjang tahun khusus di zona musim 267. Tapi untuk yang durasi musim hujan terpanjang selama ini sekitar 19 sampai 21 dasarian atau 6 sampai 7 bulan ini terjadi di sekitar wilayah Pakpak gitu di Papua, kemudian Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah. Nah, ini jadi di Papua dan di Sumatera ini hujan musim hujannya yang terpanjang untuk tahun 2021. Untuk yang terpendeknya justru terjadi di Benar Meriah di Aceh, kemudian di daerah Bone bagian timur. Kemudian kalau kita melihat durasi periode musim kemarau. Durasi musim kemarau di tahun La Nina 2021, coba kita lihat. Kemarau terpendek ada di zona musim 22 di sekitar daerah Kampar, di Pekanbaru. Kemudian zona musim 23 di sekitaran Indragiri, Indrahulu, Palelawan. Di zona musim di Kepahyang, kemudian di Bangka bagian selatan, Lombok Barat bagian tengah, zona musim Kapuas, di Barito, nah ini di daerah-daerah Kalimantan ini pendek sekali, hanya dua dasarian. Kemudian musim kemarau terpanjangnya ada yang di Aceh, dan yang paling banyak di Pulau Bawean, ada di Flores, Adonara, di sekitar NTT juga, dan Alor juga di semua NTT. Dominan untuk kemarau panjang di wilayah-wilayah Nusa Tenggara Timur, dan ada satu di Bawean di Madura. Kemudian kalau kita lihat dari curah hujan tertinggi harian, ini yang menjadi catatan kita juga, pemerhati iklim. Jadi sekarang ini kejadian hujan dalam satu hari itu bisa mencapai 525 mili. Terjadi tanggal 2 Januari 2021, ini sampai kami konfirmasi ke stasiun terdekat, termasuk ke petugas pos hujannya, memang terjadi banjir saat itu di Kota Bintan dan di Kota Tanjung Pinang ini. Kemudian di kedua terjadi di OKBT di Kupang itu hampir 497 mili tercatat di 5 April. Dan ini kita masih ingat bahwa terjadi bersamaan dengan tumbuhnya siklon Seroja ya di NTT. Kemudian yang ketiga tertinggi hari ini mencapai 491,5 mm di bulan Januari juga terjadi di Kalimantan Selatan di daerah Telaga di Tanah Laut. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ini di 10 ranking ekstrim tertinggi di tahun 2021 ini hampir semua di atas 300. Jadi kita mencapai ekstrimnya 3 kali lipat dari batasan ekstrim yang teman-teman cuaca buat standarnya atau threshold-nya. Kalau lebih dari 150 per hari itu dianggap ekstrim. Nah, ini laporan 2021 ekstrimnya sangat hampir 3 kali lipat gitu ya, mencapai lebih dari 450 mm. Kemudian untuk curah hujan bulanan tertinggi, curah hujan bulanan tertinggi terjadi di Maluku, ini mencapai 2.243, bisa dibayangkan ini hanya dalam satu bulan. Kemudian di Udoro Blimbing, Kenjen, Pekalongan Jateng, ini juga 1.812. Kemudian di Rana Mese, di Manggarai Timur, ini di bulan Januari 1.693. Nah, barangkali ini menjadi catatan hujan bulanan kita di tahun 2021 ini udah ribuan dalam satu bulan. Dan di ranking dari 10 hujan bulanan tertinggi juga ini paling rendahnya itu 1.500 dalam satu bulan. Kemudian curah hujan tahunan tertinggi berdasarkan laporan atau data yang diolah di tim kami, curah hujan tahunan tertinggi ada di Bombarai, Pakpak, Papua Barat, Tapos, Lebong, Bengkulu, 7.178 mili,
dan di Betong Nagan, di Nagan Raya ya di Aceh, ini mencapai 7.071 mili. Ini bisa dibayangkan, ini hujan tahunan kita udah lebih dari 6.000 sampai 7.000. Padahal kita tahu kalau di buku-buku nasional kita, rata-rata hujan di Indonesia itu yang kita laporkan hanya 2.000 sampai 3.000 mili per tahun. Nah, ini menjadi yang unik atau catatan-catatan fakta terjadi di tahun 2021 di wilayah Indonesia. Kemudian kita dari hari hujan kita memantau hari tidak hujannya. Apakah selama La Nina juga ada wilayah-wilayah yang mengalami hari tidak hujan panjang? Ternyata terjadi di NTT ini mencapai 217 hari. Kemudian di Rambangaru juga 215 hari. Di Sape Bima ini 196. Kalau kita perhatikan ini 10 ranking hari tanpa hujan terpanjang masih didominasi di NTB dan NTT, di mana hampir 80% dikuasai oleh NTT gitu ya, di paling rendahnya itu 168 hari. Jadi hampir lebih dari 5,5 bulan tidak ada hujan. Paling tingginya lebih dari 7 bulan, 7 bulan 17 hari tidak mengalami hujan. Barangkali catatan yang tadi bisa menjadi gambaran bagi kita bahwa walaupun di tahun La Nina tetap waspada untuk wilayah-wilayah yang memang rentan dan secara klimatologisnya tetap mengalami kekeringan. Terbukti di NTB dan NTT mendapatkan laporan hari tidak hujan lebih dari 5,5 bulan. Kemudian dari pantauan suhu maksimum, suhu maksimum ini terjadi di Samratulangi di Sulut gitu ya, 38,4 derajat Celcius. Untuk yang daerah lainnya rata-rata di atas 37 derajat Celcius untuk 10 ranking suhu maksimum tertinggi sepanjang 2021. Suhu minimum terendah sepanjang tahun 2021 tercatat di Translega di Manggarai, memang wilayah dingin ini ya di NTT, di 10,8 derajat Celcius. Kemudian di daerah pegunungan di Stamet Wamena, Jaya Wijaya mencapai 11, di Translega lagi kemudian di 11,4 derajat Celcius. Kalau kita lihat dari pantauan ini justru di NTT dan di daerah pegunungan yang mengalami suhu minimum terendah. Dari laporan RH, RH tertinggi tentu 100%, untuk RH terendah terjadi di klima di Malang ini mencapai 37% untuk RH di geofisika Bandung, di daerah-daerah yang relatif dingin dibanding daerah lain. Kemudian di Kupang 46,9% dan Maros kemudian sampai 10 besar terakhir. Kemudian dari kecepatan angin tertinggi mendapat laporan dari daerah di Curug ya, di Stamet Budiarto, kemudian di Tanjung Priuk mencapai 23,1 knot ya. Sebagai ringkasan dari laporan atau catatan iklim sepanjang tahun 2021, bisa kami sampaikan bahwa tahun 2021 merupakan tahun iklim yang unik di mana terjadi dua kali La Nina, Agustus 2020 sampai dengan April, kemudian lanjut lagi di Oktober 2021 sampai sekarang di awal semester 1 2022. Sedangkan untuk pantauan IOD atau Indian Ocean Dipole-nya relatif lebih banyak di kondisi netral atau normal. Curah hujan harian tertinggi tadi sudah disampaikan ada di Riau, kemudian di Kupang, NTT, dan di Kalsel. Curah hujan dasar harian tertinggi ada di NTT juga, kemudian ada di Pare-Pare Sulsel, serta ada di Bone juga di Sulsel. Curah hujan bulanan tertinggi ada di Maluku, kemudian di Pekalongan, Jawa Tengah, kemudian di Manggarai, di NTT. Curah hujan tahunan tertinggi ada di Pakpak, Papua Barat, di 7.547 mili, kemudian di Tapos Lebong, Bengkulu, kemudian di Nagan Raya Aceh, 7.071. Hari tanpa hujan tadi dilaporkan ada di dominasi NTB dan NTT, paling rendah 156 hari, untuk paling tingginya 217 hari tidak ada hujan di daerah tersebut. Musim hujan terpanjang ada di daerah Pakpak,
kemudian di Tapanuli Selatan, serta yang tidak mengalami kemarau ada di zona musim di Kalimantan Tengah di 267. Musim kemarau terpanjang ada di daerah Bawean, Flores, kemudian Adonara, di Alor, ini semua di NTT, dan Bawean di Madura. Untuk suhu maksimum tertinggi di Samratulangi tadi dilaporkan 38,4, kemudian ada di Jawa Timur, ada di Jatiwangi. Suhu minimum terendah tadi di Manggarai, di Wamena, Jayawijaya, kemudian di Manggarai lagi. Dari laporan fakta atau iklim yang terjadi di 2021, tim kami di tim pusat juga menyampaikan ini sebagai climate state yang akan dimasuk atau dikirim ke Bulletin of American Meteorology Society secara rutin mulai 3 tahun terakhir lah. Sudah setiap tahun kita juga mengirimkan climate state untuk menggambarkan kondisi iklim di Indonesia sepanjang tahun 2021. Untuk jatah pada tahun ini kebetulan yang memproposnya Pak Dr. Amsari sebagai Kasubid Analisis Informasi Iklim untuk membuat climate state di BAMS ya, atau di Bulletin of American Meteorology Society. Sebelumnya sudah Pak Dr. Indra, Pak Suparit serta saya sudah lebih dahulu untuk mengirimkan climate state ini setiap tahunnya. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan sebagai bahan diskusi kita pada online group discussion pada pagi hari ini, bagaimana fakta-fakta iklim yang terjadi sepanjang tahun 2021. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Pak Adi Ripaldi yang telah menyampaikan paparan yang lengkap tadi ya, detail dan lengkap tadi. Saya kira pernyataan Pak Aldi tentang climate state atau kaleidoskop iklim di tahun 2021 tadi sudah jelas tertangkap mengapa dikatakan unik ya. Nyata setelah kita cermati, karena terjadi dua kali Lanina, yaitu di bulan Agustus 2020 dan di April 2021. Jadi ini bisa mengisi catatan-catatan pengetahuan kita tentang iklim di tahun 2021. Saya juga mencatat banyak tadi, tapi hal-hal penting yang saya catat tadi, terutama pada musim hujan di tahun 2021 itu kategorinya adalah sedang sampai dengan panjang dengan durasi 19 sampai 21 dasarian. Kemudian musim kemarau mungkin dikatakan durasinya adalah pendek sampai sedang dengan durasi angka 10 sampai 12 dasarian. Saya kira itu catatan saya. Kemudian dari bencana alam juga tadi disampaikan bahwa dominasi bencana alam tiga terbesar adalah banjir, kemudian tanah longsor, dan puting beliung. Dan umumnya bencana itu terjadi di Pulau Jawa. Itu yang saya catat dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Aldi, tapi di samping itu juga masih banyak yang bisa kita cermati dari hal yang disampaikan Pak Aldi, ada curah hujan harian tertinggi, curah hujan bulan tertinggi, curah hujan tahunan tertinggi, dan kita lihat bahwa memang umumnya di tahun 2021 ini adalah di atas dari rata-rata umumnya. Dan ditutup dengan tadi climate state tahun 2021. Saya kira lengkap sekali yang disampaikan oleh Pak Aldi. Bapak Ibu yang telah mencermati apa yang disampaikan Pak Aldi bisa menyampaikan mungkin pertanyaan, mungkin pernyataan dan sebagainya, bisa dipersiapkan sekarang dan nanti bisa disampaikan lewat chat ya, lewat kolom chat bisa disampaikan kalau ada pertanyaan. Tapi disimpan dulu Bapak Ibu ya. Simpan dulu pertanyaannya. Kita akan masuk ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Amsari M. Setiawan. Topik yang akan beliau sampaikan adalah tentang Climate Outlook tahun 2022. Kepada Pak Amsari, dipersilakan waktu Bapak 30 menit ya Pak ya, sampai dengan jam 10.15. Dipersilakan Pak Amsari. Baik, terima kasih Pak Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi menjelang siang untuk seluruh rekan-rekan di wilayah Indonesia. Izinkan kami menyampaikan Climate Outlook di tahun 2022 yang akan datang. Jadi sebenarnya ini bahan disusun bersama oleh tim bidang analisis variabilitas iklim di Pusat Informasi Perubahan Iklim. Secara umum, nanti kita akan coba lihat bagaimana prospek iklim di tahun 2022 ini. Ini gambaran umumnya. Yang pertama, kita coba ingat kembali faktor pengendali musim di Indonesia itu apa saja. Kemudian kita coba cek bagaimana status terkini serta prediksi ENSO serta AOD-nya di tahun 2022 yang akan datang. Kemudian kita coba lihat prediksi parameter laut atmosfernya seperti apa, prediksi hujannya juga seperti apa, dan nanti kita coba ringkas bagaimana gambaran umum iklim yang akan terjadi di tahun 2022 ini. Yang pertama kita sampaikan kembali, kita ingatkan kembali bahwa ini paling tidak ada beberapa faktor yang mengendalikan musim di Indonesia. Yang pertama ini adalah ENSO di Samudra Pasifik, kemudian IOD di Samudra India, kemudian monsun yang bergerak setiap setahun dua kali. Ini adalah monsun dari Australia atau angin yang membawa massa udara dari Australia, dan juga monsun dari Asia. Kemudian selain monsun, kita juga sangat dipengaruhi oleh suhu permukaan laut atau SST di wilayah Indonesia. Nah, ini tentunya faktor-faktor besar saja yang ditampilkan di sini. Di samping ada faktor-faktor pengendali lain, misalkan gangguan intraseasonal yang tentunya akan memberikan sumbangsi terhadap variabilitas musim di wilayah Indonesia. Kemudian kita coba lihat bagaimana status terkini serta prediksi dari ENSO dan IOD di waktu yang akan datang. Yang pertama kita coba lihat untuk status ENSO sendiri. Di sini kita identifikasi bahwa yang sesi La Nina 2021-2022 ini mulai teramati itu di dasarian 3 September. Ini sudah melewati ambang batas La Nina. Kemudian kita cek berturut-turut ini nilai dasariannya dari dasarian 3 September sampai dengan dasarian 2 Januari 2022. Ini pergerakannya relatif stabil di kondisi La Nina lemah sampai dengan La Nina moderate. Ini kondisi spasial terakhir di sebelah kanannya, ini anomali suhu muka laut di dasarian 1 Januari. Kemudian yang di bawah ini adalah periode dasarian 2 Januari. Di sini kita masih melihat bahwa suhu permukaan laut di Pasifik umumnya menunjukkan anomali negatif, masih konsisten. Sedangkan untuk level mode-nya, ini karena pengurangan dua wilayah, ini yang di wilayah Indonesia bagian barat umumnya masih hangat, kemudian yang di sebelah timur Afrika juga relatif tersebar, ada yang hangat dan juga yang dingin. Jika dikurangkan, ini ternyata selisihnya tidak beda jauh, sehingga kita dapatkan kondisi dipole mode-nya netral saja. Bagaimana prediksi ENSO ke depannya? Ini kita coba lihat prediksi BMKG beserta institusi internasional lainnya. Nah, ini sebagian besar menunjukkan potensi La Nina ini masih akan terjadi. Ini paling tidak sampai dengan pertengahan tahun ini kita masih didominasi oleh kondisi La Nina. Kemudian setelah pertengahan tahun atau semester kedua, ini perlahan-lahan mulai masuk ke kategori normal. Kemudian kalau kita lihat secara detailnya untuk hasil luaran prediksi La Nina, jadi secara umum ini beberapa institusi internasional sepakat untuk tahun 2022 ini akan didominasi oleh kondisi La Nina, kemudian berangsur-angsur menuju kondisi ke netral. Seperti itu. Ini baik dari BOM, kemudian NMMA, ada SFWF, IRI, kemudian institusi CFS, misalkan dari NOAA, ini juga
sepakat bahwa pada semester pertama ini nanti akan didominasi oleh La Nina, kemudian dia bergerak atau berangsur-angsur menuju ke netral seperti itu. Dari sisi IOD-nya sendiri, ini kondisi saat ini masih berada pada kondisi netral. Kemudian untuk beberapa waktu yang akan datang sampai dengan akhir tahun ini, BMKG memprediksi umumnya masih berada pada kisaran normalnya saja. Sedangkan di sini kalau menurut NMMA dan juga NASA, ini ada peluang kembali ke dipole mode negatif di pertengahan tahun. Kita belum tahu lagi nanti periode Juli, Agustus, dan ke belakangnya seperti apa. Karena kita hanya memperoleh informasi gambaran sampai dengan paling tidak 6 atau 7 bulan ke depan dari kedua model ini. Kemudian bagaimana prediksi parameter laut dan atmosfer di wilayah kita? Kita coba cek terlebih dahulu anomali lautnya dulu, anomali suhu muka lautnya. Ini dari bulan Februari sampai dengan Juli. Ini secara umum untuk wilayah Nino 34 atau Pasifik masih didominasi oleh kondisi anomali negatif. Jadi La Nina ini masih berpeluang terus terjadi. Kemudian berangsur-angsur dia menuju ke kondisi netral, terutama mulai pada bulan Juni, Juli. Sedangkan untuk Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia, di sini umumnya didominasi oleh kondisi anomali suhu muka laut hangat, kemudian berangsur-angsur menuju ke netral, tetapi pada periode Juni-Juli ini kembali menghangat rupanya untuk wilayah Indonesia juga. Sedangkan untuk yang di Samudra Hindia sebelah timur Afrika di sana, ini berangsur-angsur konstan ya, dari anomali positif kemudian menuju ke kondisi netral seperti itu. Kemudian kalau tadi dilihat dari sisi laut ya, kita coba lihat bagaimana atmosfernya, tekanan udaranya. Jadi kalau kita ingat kembali bahwa untuk proses terjadinya cuaca atau iklim itu dari suhu, kemudian suhu ke tekanan, kemudian tekanan ke angin, baru angin ke uap air, dan uap air menjadi hujan. Mungkin seperti itu gambaran umumnya, maka kita coba lihat bagaimana setelah suhu permukaan laut, kita coba lihat tekanan udaranya. Ini hasil luaran dari ICMWF System 5, prediksi probabilitas tekanan udara musiman. Ini dari Februari, Maret, April di sebelah kiri atas, kemudian Maret, April, Mei di kiri bawah, lanjut ke April, Mei, Juni, kemudian Mei, Juni, Juli. Ini secara umum ada yang menarik, terutama untuk wilayah Indonesia, ini umumnya konsisten probabilitas tekanan udara lebih rendah daripada biasanya, ini relatif tinggi. Ini, jadi ini anomali negatifnya berpeluang terjadi sampai dengan periode Mei, Juni, Juli. Tetapi ini berkurang. Ya. Semula seluruh wilayah Indonesia di periode Februari, Maret, April, ini luasan wilayahnya agak mulai berkurang sampai dengan April, Mei, Juni, dan juga Mei, Juni, Juli. Ini ternyata ada sedikit hal yang unik ini. Di April, Mei, Juni ini sudah mulai agak pudar, tetapi di Mei, Juni, Juli ini sudah mulai menguat lagi anomali negatifnya. Sedangkan untuk tekanan udara di Pasifik Barat, ini umumnya masih konsisten, anomali positif berpeluang terjadi sampai dengan periode Mei, Juni, Juli. Ini artinya apa? Jadi peluang untuk terjadinya angin yang lebih tinggi kecepatannya dibandingkan biasanya, terutama di wilayah selatan Indonesia di sini, ini relatif lebih tinggi peluang terjadinya. Nanti coba kita lihat bagaimana kondisi anginnya. Nah ini kita coba lihat untuk kondisi normal dan prediksi angin di lapisan 850 milibar. Yang kolom di sebelah paling kiri ini adalah kondisi normal. Kemudian normal ini kita ambil dari era interim. Kemudian yang di tengah dan juga sebelah kanan ini adalah prediksi bulanannya. Yang tengah ini prediksi bulanan dari ICMWF, kemudian yang di sebelah kanan ini prediksi dari CFS. Ini kita lihat secara umum ini monsun dari Asia ini masih dominan di periode Maret, tetapi ini mulai agak-agak terganggu di periode April-Mei. Ini sudah mulai ada
masa uap air yang masa udara dari Australia itu yang masuk ke wilayah Indonesia. Dan kalau kita perhatikan lagi untuk prediksi kecepatan anginnya, ini kalau dibandingkan dengan normalnya, umumnya kecepatan angin ini relatif lebih kencang dibanding biasanya. Ini terutama untuk wilayah sebelah selatan Indonesia gitu. Bagaimana untuk beberapa bulan ke depannya, untuk bulan Juni dan juga Juli, ini juga menunjukkan kondisi yang relatif sama. Jadi Juni dan Juli, ini angin timurannya umumnya sudah mulai mendominasi, terutama di wilayah selatan Indonesia. Kemudian kalau kita coba lihat ITCZ-nya, prediksi ITCZ-nya ini sudah mulai terbentuk di sebelah utara ekuator. Dan ini kalau kita bandingkan dengan normalnya di periode Juni dan Juli, ini ITCZ ini relatif sama lokasinya. Gitu. Kemudian setelah kita coba lihat SST, menjelang low pressure, kemudian angin, bagaimana hujannya di tahun 2022 yang akan datang? Kita coba lihat, ini kita sandingkan hujan tahunan antara outlook yang akan terjadi di tahun 2022, kemudian yang tengah ini adalah kondisi normalnya. Kemudian bagaimana kalau kita bandingkan dengan tahun 2020 yang lalu? Nah, ini jika kita sandingkan seperti ini kita bisa simpulkan bahwa tahun 2002 ini akan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan normalnya atau akumulasi normal tahunan. Tetapi jika dibandingkan dengan curah hujan tahun 2020, ini hujan di tahun 2002 ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020. Jadi meskipun tahun 2022 ini hujan tahunannya lebih tinggi dibanding normalnya, tetapi tidak akan setinggi tahun 2020. Seperti itu. Dari akumulasi hujan tahunan, kita coba lihat secara detail per bulannya. Ini kita bandingkan di tahun 2022, kemudian di tengahnya normal, dan yang di sebelah kanan ini hujan bulanan di tahun 2021. Jadi secara umum untuk bulan Januari ini umumnya lebih tinggi dari normalnya, tetapi kalau dibandingkan 2021 ini akan lebih rendah gitu. 2022 akan lebih rendah dibandingkan 2021. Kemudian untuk Februarinya ini diperkirakan lebih tinggi dibandingkan normalnya, tetapi kalau kita lihat di 2021 ini juga dia lebih tinggi gitu. Jadi tahun 2022 Februari ini nanti akan kita proyeksikan akan lebih tinggi dibandingkan dengan normal dan juga tahun 2021. Kemudian kita coba lihat untuk bulan Maret dan April, ini umumnya tahun 2022 akan relatif sama dengan normalnya. Kemudian kalau kita coba lihat bulan Mei dan Juni, ini relatif sama kalau kita bandingkan dengan normalnya. Tetapi kalau dibandingkan dengan tahun 2021, ini di bulan Juni ya, ini tampak sedikit lebih rendah dibandingkan Juni 2021. Nah, ini kemudian kita coba lihat bulan Juli dan juga Agustus. Secara umum untuk Juli dan Agustus ini akan mengalami hujan yang lebih tinggi dari normalnya. Tetapi kalau misalkan bulan Agustus ini akan lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Jadi meskipun dia tinggi tetapi tidak setinggi tahun 2021 di bulan Agustus. Kemudian kita coba lihat juga di bulan September dan Oktober, ini umumnya curah hujan di bulan September kita perkirakan akan lebih tinggi dari normalnya. Demikian pula untuk yang Oktober. Bagaimana dengan November dan Desember? Ini curah hujan November ini kita perkirakan akan lebih rendah daripada normalnya, baik November maupun Desember. Ini mungkin periode hujan yang tinggi, tetapi ternyata dibandingkan dengan normalnya
tahun 2002 yang akan datang tidak akan lebih tinggi dibandingkan normalnya. Mungkin secara umum ini kita coba ringkas perbandingan sifat hujan tahun 2022 ini dari Januari sampai dengan Desember. Ini kita yang menarik ini periode musim kemarau-nya di periode Juni, Juli, Agustus sampai dengan Oktober ini dominan hijau gitu. Jadi dominan lebih tinggi dibandingkan normalnya. Tapi hal ini mungkin perlu kita perhatikan atau kita perlu kehati-hatian untuk kita sampaikan ke masyarakat bahwa curah hujan atas normal di musim kemarau itu seperti apa gitu. Jadi misalkan kalau normalnya saja 10 mili, maka kalau hujannya di situ jadi 15 mili, maka akan menjadi sifatnya atas normal. Nah, hal-hal ini seperti ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat sehingga tetap perlu waspada masyarakat meskipun sifat hujannya atas normal, tetapi belum tentu hujannya banyak gitu. Seperti itu. Jadi kami mohon untuk teman-teman di UPT secara gencar memberikan pemahaman ini kepada user atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian kalau kita bagi per pulau, ini pada umumnya curah hujan di tahun 2022 untuk seluruh pulau ini umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan normalnya. Jadi secara keseluruhannya seperti itu. Kecuali untuk bulan November dan Desember ini beberapa wilayah, terutama di Sumatera, kemudian Kalimantan dan juga Sulawesi, ini hujannya akan relatif lebih rendah dibandingkan dengan normalnya. Secara umum, ini dapat kita ringkas bagaimana gambaran climate outlook di tahun 2022 yang akan datang. Ini yang pertama terkait status ENSO dan IOD. Ini ENSO saat ini kondisinya masih La Nina. Kemudian untuk semester 1 di tahun 2022, diprediksinya La Nina masih akan berada pada kisaran lemah moderate, kemudian akan menuju ke netral. Sedangkan pada semester 2 ini sudah diprediksikan akan berada pada fase netral. Sedangkan untuk IOD di Samudra India nanti, di Samudra India sana, ini kita prediksikan sepanjang tahun ini akan berada pada fase netral saja. Kemudian dari sisi gambaran iklim di tahun 2002, ini anomali suhu muka laut di wilayah Indonesia ini umumnya hangat hingga netral. Kemudian tekanan udara di Indonesia umumnya lebih rendah dibandingkan normalnya hingga pertengahan tahun. Kita belum lihat lagi nanti semester kedua akan seperti apa. Kemudian untuk hujan tahunannya ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan normalnya. Sedangkan untuk bulanannya, ini di Januari-Februari, umumnya akan lebih tinggi dari normalnya. Kemudian Maret sampai dengan Juni umumnya relatif normal atau sama dengan biasanya. Juli-Oktober sedikit di atas normal, sedangkan November-Desember umumnya diprediksi sedikit di bawah normal. Jadi meskipun cenderung di atas normal tadi, belum terlihat adanya indikasi terjadinya potensi terjadinya iklim ekstrim, baik kecenderungan ekstrim basah misalkan seperti tahun di 2020 atau 2021 maupun ekstrim kering seperti di tahun 2019. Jadi kondisi di 2002 ini sedang gitu. Kemudian untuk rekomendasinya, ini mungkin perlu diantisipasi kondisi atas normal sepanjang periode kering gitu di Juli sampai dengan Oktober, ini yang bersamaan dengan musim kemarau. Jadi meskipun tadi beberapa wilayah ada yang sifatnya atas normal, tapi kita juga perlu highlight atau mendetailkan wilayah-wilayah ternyata ada juga yang kondisinya seperti itu. Sehingga untuk updating berikutnya kita akan melakukan rilis perakiraan musim insya Allah nanti di Maret 2022 yang akan datang terkait bagaimana musim kemarau di 2022. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Pak Moderator. Terima kasih, saya kembalikan. Kembali. Baik, terima kasih Pak Amsari.
yang sudah menjelaskan panjang lebar tadi ya di sesi yang kedua. Jadi tentang Climate Outlook 2020 tadi, kalau kita cermati, sedikit saya mencatat tadi bahwa status ENSO-nya itu, kalau tidak salah, saya catat bahwa antara moderate sampai dengan netral. Ya. Jadi kalau tadi kita lihat seperti itu, dan IOD-nya juga netral. Crucial time-nya itu mungkin pada sejak semester 2, ya, itu perubahannya akan signifikan di situ. Dan kata penting tadi yang saya tangkap dari Pak Amsari bahwa untuk tahun 2022 ini curah hujan diperkirakan tidak akan melebihi dari lebih tinggi daripada normalnya, tapi tidak lebih tinggi daripada tahun 2021. Tetapi kita tetap harus memperhatikan dinamika apa yang terjadi di setiap bulan terhadap kondisi hujan yang ada, tetap kita perhatikan apakah terjadi perubahan yang signifikan ataukah tidak. Mungkin catatan saya hanya sedikit, hanya itu yang disampaikan dari Pak Amsari tadi. Selebihnya mungkin Bapak Ibu yang ada di forum ini bisa menyampaikan pertanyaannya, ya, atau pernyataan atau pertanyaan dipersilakan, atau komentar juga dipersilakan kepada kedua narasumber. Sebentar, saya save sebentar. Ya, kepada kedua narasumber bisa disampaikan pertanyaan maupun pernyataan atau komentar dari Bapak-Ibu semua. Nanti akan ditanggapi secara maraton oleh beliau berdua. Silakan menyampaikan pertanyaan itu di forum chat. Di forum chat. Ya. Dipersilakan disampaikan di forum chat, nanti akan saya bacakan dan ditanggapi oleh kedua narasumber. Dipersilakan Bapak Ibu. Ya, saya buka catatan yang ada di chat. Oke, menarik ya. Cukup banyak juga yang menyampaikan. Pak Widada. Izin Pak Widada. Apakah menangkap suara saya? Siapa? Okay. Siapa? Izin, Pak. Tadi menyampaikan pertanyaan di chat ya, Pak ya. Iya, Pak, tapi sebenarnya sudah ditanggapi oleh Pak Aldi. Oh, sudah ditanggapi oleh Pak Aldi tadi ya. Iya. Oke, okay. Baik. Mungkin saya menunggu juga pertanyaan dari bapak-bapak yang lainnya. Tapi kalau sambil menunggu yang lain nggak apa-apa, Pak. Diskusi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Widada. Terima kasih, yeah. Pak Jun. Iya, yeah, terima kasih, Pak. Ya, baik. Bisa, di kolom chat belum saya lihat ada pertanyaan. Bapak Ibu semuanya dipersilakan. Mas Jun sebenarnya pertanyaannya iya. Banyak sebenarnya. Sebentar Pak, dari mana Pak? Yang atas ya Pak ya? Iya dari Staklim juga banyak, cuma belum dijawab juga. Ya barangkali sambil menanggapi gitu ya. Oke, baik. Mungkin Pak Aldi bisa memberi tanggapan atas pertanyaan kepada Bapak atau ke Pak Amsari, mungkin juga akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di forum ini. Mungkin dipersilakan Pak Aldi. Ya. Pak Jun, barangkali saya sambil share screen untuk... Oh iya? Ya, biar... Oke. Okay. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Saya stop lagi berarti. Ya... Mohon izin saya coba menanggapi bahan diskusi dari Pak Deputi dan Pak Wid terkait dengan kenapa sepertinya tidak ada pengaruh La Nina di NTT gitu ya, di karena NTT justru ada laporan HTH-nya lebih dari 5 bulan ada sampai dengan 7 bulan. Kalau kita lihat dari laporan di sini bahwa HTH yang merah-merah ini yang ekstrim lebih dari 60 hari juga sebenarnya
terjadi juga di Pulau Jawa, khususnya di Jawa bagian tengah dan timur, di Bali, Lombok, NTB, NTT. Dan kalau kita lihat di laporan dari indeks ENSO, memang ini yang menarik di La Nina kita di tahun 2020-2021 ini. Jadi untuk La Nina 2020 dari sisi start atau awalnya memang dia mulainya lebih awal, dia terjadi di Agustus, indeksnya sudah minus 0,5 lebih kecil dari minus 0,5. Kemudian mencapai puncak indeksnya itu di sekitar OND Oktober, November, Desember, bertahan di November, Desember, Januari sampai dengan Desember, Januari, Februari. Nah, ini level dari La Nina-nya, moderate-nya sudah terlihat sekali. Kemudian di 2021 ini baru mulainya saja di bulan Oktober, dan dari sisi indeksnya juga baru mau mencapai ke puncak La Nina-nya, sepertinya hampir yang sama nanti akan terjadi di sekitar Januari Februari di tahun berikutnya atau di 2022. Sehingga dampaknya terlihat memang untuk 2021 di awal-awal kemarau-nya ini tidak terlalu signifikan dibanding dampak La Nina di 2020-2021. Dan barangkali ini juga yang menyebabkan kok rasanya nih tahun La Nina tapi belum nendang gitu. Apalagi kalau kita ngelihat tadi hujan di Desember. Di Desember hujannya malah relatif lebih rendah sama normal. Dari gambaran ini juga barangkali juga menjawab kenapa masih ada kemarau di 2021 ini, khususnya di NTB-NTT yang HTH-nya panjang. Nah, karena memang kita di setelah April itu, Mei, Juni, Juli, Oktober sampai dengan September, kita kondisi ENSO-nya juga netral. Sehingga wajar kita dapat kemarau di tahun 2021 ini setelah diganggu di awal tahun. Meskipun di akhir tahun La Nina muncul lagi. Dari sisi gangguan dipol tidak terlalu signifikan, justru ada dipolnya sempat negatif. Ini yang justru akan ada peningkatan lah kalau dalam beberapa dalam satu bulan tersebut ketika ada peningkatan dipolnya ke arah negatif. Tapi secara umumnya dipolnya nggak terlalu ngaruh banyak. Barangkali ini kenapa di ada La Nina dua kali, tapi kita masih ada laporan kemarau, termasuk kata yang panjang, dan kekuatannya sepertinya tidak terlalu kuat dibanding 2020. Barangkali ini untuk menjawab dari bahan diskusi dari Pak Deputi dan Pak Wid. Saya coba menanggapi yang dari itu ya, yang dari Jawa Tengah, kayaknya Staklim ya. Ya, Pak Jun. Ya, boleh langsung saja Pak dengan menanggapi ya. Dari pertanyaan siapa? Ya. Ya. Sepertinya ini dari Staklim. Oh, ada dari Mempawa juga ada. Untuk dari Mempawa, sesuai penjelasan Bapak bahwa La Nina 2021 bulan Februari Kalimantan Barat juga terpengaruh, namun ada yang unik. Hujan minimum 5 bulanan pos hujan di Kabupaten Ketapang. CH-nya minim. Bulan Februari dan series data tersedia ini mulai tahun 84 hingga sekarang. Ternyata paling minimum di 2021. Dinat apa yang terjadi? Wah, ini nanti saya coba lihat dulu untuk yang di Kalimantan case-nya. Untuk Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ini betul. Ini sempat ditanya juga ketika OCM. Ini ada apa yang mengganggu di bulan Desember ini? Kenapa hujannya ngedrop gitu ya? Kalau dari sisi gangguan, saya mencatat di bulan Desember itu barangkali Bapak Ibu ingat kita di tetangga kita di Filipina sama Vietnam itu terjadi siklon yang cukup kuat, yaitu siklon OTD atau Typhoon Tropical Cyclone Rai, terserah ya, ada yang menyebutkan OTD, ada juga Rai. Ini terjadi di tanggal 18 Desember, itu terjadinya sih sekitar 13 sampai 18 Desember, dan barangkali kondisi ini cukup mengganggu sekali untuk kondisi seasonal kita, sehingga ini disebut sebagai gangguan subseasonal. Dan sebelum OTD atau RAI ini, memang banyak muncul juga
tropical tropical low di daerah utara, sehingga ini yang menyebabkan dampak dari La Nina yang muncul di Oktober ini belum terlalu signifikan untuk peningkatan curah hujan di bulan Desember. Dan sebagai catatan bahan diskusi juga, kalau kita mengkaji atau melihat dari hasil kajian beberapa peneliti sebelumnya, kajian dampak La Nina itu memang tidak terlalu ketika dilihat untuk mencari peningkatan curah hujan di DJF di periode musim hujan. Karena di periode musim hujan justru nunggu-nungu nih monsunnya sudah stabil atau enggak. Kalau dari sisi siklonnya justru peningkatannya tidak terlihat akan signifikan kalau hanya melihat di periode musim hujan. Dan barangkali ini yang mengganggu, salah satu fenomena subseasonal yang mengganggu di bulan Desember. Untuk yang mempawah barangkali nanti saya coba lihat dulu, nanti akan saya jawab. Baik, sambil menunggu Pak Adi mempersiapkan jawaban dari stasiun mempawah, mungkin Pak Amsari bisa memberikan penegasan atas jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman yang ada di chat. Mungkin bisa ditegaskan lagi di forum ini supaya terdengar oleh audiens yang lainnya. Silakan Pak Amsari. Baik, terima kasih Pak Jun. Ini kita coba lihat scroll pertanyaan di chat. Ada pertanyaan dari mana ini? Tadi dari Banjarbaru ya. Juga. Oke, yeah. dari Banjarbaru. Ini mohon izin Pak Amsari, kenapa saat BMKG menampilkan gambar prediksi ENSO ke depan ini menggunakan analisis NMMA? Sebenarnya bukan analisis sih, lebih ke prediksi spasial dari NMMA. Sedangkan untuk prediksi ENSO ke depan ini ada yang dianalisis dari BMKG sendiri, mungkin versi grafiknya gitu ya. Apakah yang ada ya, apakah yang jadi pertimbangannya? Jadi mungkin dapat kita sampaikan untuk NMMA sendiri mengeluarkan prediksi anomali SST secara spasial, dan itu nanti kita bisa hitung nilai indeks ENSO-nya. Sehingga hasil luaran dari NMM ini masih berupa prediksi indeks ENSO-nya itu dari analisis dari prediksi spasial SST. Sedangkan dari BMKG sendiri yang dilakukan prediksi adalah indeks ENSO-nya. Itu masih menggunakan pendekatan statistik. Sehingga kita atau BMKG sendiri hingga saat ini masih belum memiliki prediksi SST anomali secara spasial. Mungkin harapan ke depan bisa dikembangkan lagi untuk model lautnya sendiri di BMKG. Sehingga di DINAT atau di beberapa slide itu kita sampaikan ada dua versi, ada versi yang spasial prediksi anomali SST, kemudian ada juga yang versi grafiknya atau indeks ENSO maupun indeks IOD-nya. Jadi keuntungannya kalau pakai spasial ini kita tidak hanya tahu kondisi indeksnya saja, tetapi kita bisa melihat bagaimana sebaran spasialnya baik di wilayah Pasifik, kemudian wilayah Indonesia, maupun wilayah Samudra Hindia. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Balai 4. Ini mohon izin, apakah prediksi satu tahun ini bisa di-share ke instansi terkait jika ada yang membutuhkan. Kita sampaikan bahwa sebenarnya outlook ini bisa kita share ke instansi lain yang membutuhkan, tentunya dengan catatan bahwa outlook ini hanya berupa gambaran umum yang akan terjadi di tahun 2022 yang akan datang saja. Dan ini merupakan preliminary result atau hasil sementara atau hasil yang perlu kita lakukan update setiap bulan atau setiap dasarian mengingat perkembangan iklim dan kondisi di wilayah Indonesia ini variabilitasnya tinggi, sehingga kita harus lakukan update-update berikutnya seperti itu. Kemudian dari Lombok Barat, ini usulan untuk melihat perbandingan antara normal dengan tahun-tahun kejadian, bagaimana kalau diselisihkan agar melihat selisihnya. Oke, terima kasih sarannya. Ini sementara yang kita selisihkan baru prediksi 2022 dengan normalnya. Kalau dibandingkan dengan tahun yang lain, kita belum kurangkan. Itu bisa kita lakukan untuk melihat bagaimana perbandingannya. Seperti itu.
Kemudian apakah ada lagi ini? Ada dari Malang, Pak. Dari Malang. Oke. Okay. Ini mohon NC, TIFF atau XLS perakiran curah hujan atau Outlook dapat dibagikan via link Google Drive seperti biasa agar dapat dipetakan ulang ke level kabupaten. Oke, ini lebih ke saran ya. Nanti kita bisa akomodir dan kita bisa lanjutkan diskusinya di grup musim. Demikian Stak Limarang. Kemudian coba lagi ada lagi nggak ini? Oke, sepertinya sementara belum, Pak. Semua, Pak. Ya, nanti kita ya, sambil menunggu nanti pertanyaan yang lainnya. Kita baik. Kembali ke Pak Aldi ya, kepada Pak Aldi. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Vera dari Staklim Kupang ya. Ya. Pertanyaannya apakah bisa melihat pengaruh La Nina tidak hanya di musim kemarau saja? Karena melihat La Nina yang tahun 2021 atau rata-rata tahun La Nina, peningkatan curah hujan di NTT malah terjadi di September, Oktober, November. Mungkin bisa diberikan penjelasan atas pertanyaan ini, Pak. Silakan Pak Ali. Ya, baik. Terima kasih untuk Mbak Vera dari Staklim Kupang. Ya, sebenarnya untuk melihat kajian dampak La Nina ini, kita bisa melihatnya di sepanjang tahun atau sepanjang bulan berjalan gitu ya. Namun demikian, kita juga merefer dari beberapa hasil kajian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Memang yang paling signifikan terasa naiknya itu ketika di periode JJA. Di JJA, kemudian JAS, ASO gitu. Sementara kalau di SON atau di September, Oktober, November, bagi beberapa wilayah tertentu itu merupakan periode transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Tapi barangkali buat NTT, SON masih periodenya kemarau, sehingga begitu ada La Nina yang muncul di bulan Oktober, justru ada peningkatannya itu sudah mulai terjadinya di September. Ini yang beberapa kali kita bahas ketika di diskusi di klimat gitu. Justru ada peningkatan curah hujan di Indonesia itu ketika beberapa bulan sebelum si La Nina ini lahir atau tumbuh gitu. Sehingga ketika La Nina di tahun 2020 baru munculnya di bulan Agustus, itu peningkatan curah hujan di JJA itu sudah mulai meningkat. Ini sempat dikaji terkait dengan bagaimana pergerakan dari omega di udara, particle motion di udara atas kita. Memang ada support dari masa udara di Pasifik itu menjelang La Nina yang mendorong masa udara untuk lebih tekanannya lebih mendorong ke Indonesia pada saat periode-periode menjelang La Nina ini muncul, sehingga kita sering mendapatkan La Nina itu terasa ada peningkatan curah hujan di JJA sementara La Ninanya itu baru muncul di sekitaran September atau kemarin di Agustus dan tahun ini di tahun kemarin di Oktober. Ini yang barangkali menarik yang bisa kita lihat kenapa La Nina itu lebih signifikan dampaknya pada saat atau dilihatnya untuk di periode JJA atau di periode musim kemarau. Untuk menjawab yang Kalimantan ya, Kalimantan ya, saya belum menemukan gitu apa yang menyebabkan curah hujan di Kalimantan mencapai rekor terendah di sepanjang tahun dari data 84. Katanya ini adalah tahun di mana curah hujannya di bulan Februari tadi ya, di bulan Februari justru terendah gitu ya. Nah, barangkali nanti akan coba kami lihat itu dari sisi kajian iklim lainnya gitu, karena untuk ekuator ini memang sedikit unik karena kita tidak akan melihat dampak yang signifikan dari ENSO atau El Nino La Nina untuk wilayah-wilayah yang ekuator ini dari pola seasonalnya maupun dari bulanannya, sehingga ketika ada drop di bulan Februari ini kami hanya lihat dari sisi klimatologis untuk wilayah yang dua kali kemarau ini memang agak ada penurunan gitu yang baik di Riau kemudian di Sumsel sebagian di Jambi ada yang sempat rendah dulu
termasuk di Kalimantan Barat juga. Nah, barangkali lebih faktor dari siklus dari yang diurnal kita yang menyebabkan gangguan dari atau penurunan curah hujan di periode Februari ini. Dari sisi ENSO saya tidak bisa melihat juga karena beberapa kajian juga tidak menunjukkan ada signifikansi peningkatan di Kalimantan. Barangkali demikian untuk menjawab sementara dari pertanyaan di Mempawah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Aldi. Oke, Aldi. Di forum sudah terlihat ada Pak Indra Gustari, raise hand Pak. Jadi mungkin bisa open mic menyampaikan pertanyaannya, boleh Pak? Dipersilakan Pak Indra. Untuk siapa pertanyaannya? Terima kasih Pak Indarto, selaku moderator, mohon izin Pak Dep. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, khususnya narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama ingin kami sampaikan berkaitan dengan outlook 2022 nih, yang dari paparan Pak Amsari tadi, kan di kesimpulannya ada yang berapa bulan kelihatan itu banyak bawah normal atau atas normal, namun di Juli Agustus kalau nggak salah ya, kayaknya terpotong tadi, masang kalau saya tidak salah lihat, mohon ini kalau di Juli, kalau enggak ya di Juli Agustus itu outlook kita seperti apa untuk kondisi 2022. Terus yang berikutnya untuk 2022 ini kita kan cenderung ke netral atau netral ya ensonya. Apakah ada peluang La Nina atau El Nino gitu, Pak Am? Terus untuk Pak Adi bahwa perakhiran musim kita ini kan periodenya Pak Amsari dan Pak Adi agak panjang ya ininya, dan kita juga sudah menyampaikan mekanisme update-nya itu adalah bulanan, setiap bulan diupdate. Kalau memang dalam perjalanannya nanti kita menemukan ada perubahan yang sangat besar, mungkin update ini bisa disepakati di tingkat nasional, gitu ya. Jadi kalau ada yang terlewat kan, jadinya nanti yang sebagian sudah update, di sebagian yang lain masih memakai yang lama. Nah, mungkin itu Pak Juniarto, komentar mungkin pertanyaan kali. Makasih. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak. Jadi tadi ada dua pertanyaan yang ditujukan, satu kepada Pak Amsari. Kemudian yang kedua untuk Bapak berdua, Pak Aldi dan Pak Amsari. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jun. Saya coba merespon yang tadi, perkiraan untuk Juni, Juli, Agustus ya Pak Indra ya. Jadi secara umum kondisinya Juni, kemudian Juli, Agustus seperti ini. Jadi untuk bulan Juni ini kita perkirakan akan relatif mirip dengan normalnya, tetapi kalau dibandingkan dengan tahun 2021 ini lebih rendah. Gitu. Jadi kondisinya seperti ini. Kemudian untuk bulan Juli dan Agustus ini secara umum Juli Agustus sedikit lebih tinggi daripada normalnya, dan juga dibandingkan 2021 Juli ini juga lebih tinggi gitu, tahun 2022. Sedangkan untuk bulan Agustusnya sendiri, ini secara umum, ini kita bisa lihat secara spasialnya, ini akan lebih tinggi dibanding normalnya, tetapi kalau dibandingkan dengan tahun 2021, ini tidak sebasah 2021. Kemudian untuk potensi El Nino maupun La Nina, ini kita berdasarkan initial condition yang tanggal Januari, yang periode Januari ini, update Januari, kita prediksikan umumnya La Nina sampai pertengahan tahun. Jadi untuk semester 2-nya kita prediksi dia akan kembali netral, seperti itu. Hal ini juga dikonfirmasi oleh beberapa institusi internasional lainnya, ini dari IRI yang ngumpulin beberapa keluaran model, ini umumnya peluang untuk terjadinya El Nino itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan normal. Jadi umumnya peluang kejadian
di semester keduanya adalah kondisinya normal. Seperti itu, Pak. Kemudian untuk update perkembangan atau perkembangan musim dan juga update perakhiran musim, itu memang masih kita pikirkan bersama-sama bagaimana mekanisme untuk mengupdate perakhiran musim jika terjadi kondisi iklim yang signifikan. Jadi harapannya nanti kita akan ada dua kali launching perakhiran musim kemarau dan perakhiran musim hujan. Tetapi di antaranya, itu di sela-selanya, setiap 3 bulan kita lakukan update. Jadi misalkan setelah perakhiran musim kemarau, 3 bulan berikutnya kita evaluasi, kemudian kita lihat kondisi dinamisnya seperti apa. Kalau kemudian kita lakukan updating untuk pertengahan antara perakhiran musim kemarau dan perakhiran musim hujan. Demikian pula setelah musim hujan, nanti 3 bulan kita coba lihat lagi, kita pikirkan bagaimana mekanisme updating perakhiran musim hujan setelah masih 3 bulan. Seperti itu gambarannya. Mungkin Pak Adi bisa menambahkan gambarannya seperti apa nanti. Ya, saya kira itu sudah dijawab oleh Pak Amsari ya, terkait dengan usulan Pak Indra. Betul Pak, untuk edisi ke depan nanti tim BIM di bidang variabilitas iklim itu akan melakukan 2 kali rapat musim. Kemudian juga akan melakukan 2 kali updating, setidaknya 3 bulan setelah rilis perakhiran musim kita akan melakukan update. Even ada perubahan yang signifikan ataupun tidak, ini untuk merefresh informasi yang sudah dirilis 3 bulan sebelumnya, agar jika ada gangguan-gangguan yang signifikan yang seyogyanya bisa mengganggu atau menggeser perakhiran musim kita terlalu jauh, setidaknya bisa diperbaharui atau dimutakhirkan dengan adanya update dari atau pemutakhiran dari perakhiran musim 3 bulan setelah kita rilis. Mungkin akan dicoba mulai tahun ini nih, ketika kita rilis di bulan Maret misalkan, maka di Juni kita akan lakukan rilis atau pemutakhiran dari update perakhiran musim. Nah, ini akan dicoba oleh tim Pak Amsari mulai tahun ini. Kebetulan banyak yang baru di tahun ini. Nah, kodanya baru, kemudian normalnya juga baru. Kemungkinan juga kita akan punya zona musim yang baru. Barangkali ini tantangan tugas besar di variabilitas iklim, termasuk di Bapak-Ibu teman-teman forecaster di seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Kita lihat perkembangan di chat. Belum ada pertanyaan Pak, tapi kalau saya lihat dari audiens ini banyak juga ya yang kaum milenial di BMKG ya. Mungkin tertarik untuk bertanya tentang apa iklim di tahun 2022, dipersilakan ya. Tidak usah sungkan, tidak usah malu, dipersilakan kalau ada pertanyaan. Mohon izin, okay. Pak Jun sambil menunggu juga. Ya, ada Pak Ahmad Sasisto. Sudah raise hand beliau. Oh ya. Pak Ahmad Sasmita. Ya, terima kasih dikasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Urip, Pak Maman Sudarisman, Pak Widodo, dan lain-lain, serta pembicara semuanya. Salam sehat semuanya. Mudah-mudahan tidak terganggu di COVID. Amin. Amin. Yang saya tanyakan ke Pak, pertama Pak Aldi nih, kemarin sudah berjuang mati-matian, kayak analisisnya hari hujannya kok nggak ditampilin ya, kok cuma hujan aja ya. Satu itu. Kedua, buat Pak Amsari ini, sebetulnya sudah di chat, sudah ada, tapi kok nggak dijawab-jawab. Itu mengenai dominasi daerah ITZ itu memang kita mendominasi daerah lintasan deklinasi matahari sekitar 41%. Sehingga wajar saja kalau di Indonesia itu banyak daerah doldrum atau daerah ITZ. Yang ingin saya tanyakan ke Pak Amsari yaitu mengenai bulan Desember itu pernah terjadi di bawah, bulan Desember, ya, terutama bulan Desember pernah terjadi keadaan kering seperti sekarang ini atau yang diperkirakan oleh Pak Amsari itu
di tahun-tahun lalu sudah pernah berapa kali terjadi ya Pak ya? Dari data mungkin yang punya itu 91 atau sampai 2020 atau 80 gitu. Terus yang kedua, musim kemarau yang relatif basah ini tahun-tahun lalu sudah berapa kali juga terjadi yang serupa seperti ini perlu diinfokan. Dan yang ketiga, ini sifatnya untuk Pak Aldi maupun Pak Amsari, kapan kita juga menampilkan klimatologi maritim, Pak? Saya sudah ngitung dengan menggunakan data itu kerjasama sama Pak Aldi di grup AKAP itu, klimatologi wilayah maritim sudah ada dari menggunakan data GSMA, Pak. Itu bisa dimanfaatkan juga. Kalau boleh ditampilkan, saya bisa ditampilkan di sini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kesempatan pertama kepada Pak Aldi, yang tadi ditanyakan oleh Pak Sas terkait dengan kenapa hanya tidak ditampilkan hari hujannya, ya. Kemudian tadi yang terakhir tadi terkait dengan apa tadi Pak? Curah hujan maritim. Apa tadi? Klimatologi maritim. Klimatologi maritim. Oke. Mungkin Pak Aldi bisa komen terhadap pertanyaan tersebut. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Sas atas masukannya. Ya, betul. Sebenarnya di tim kami juga sudah menghitung untuk yang hari hujannya. Namun demikian untuk kali ini, tadi tidak sempat tertampilkan gitu Pak ya, untuk yang hari hujan sepanjang tahun 2021. Karena di laporan dampak La Nina 2020-2021 itu kami sampai menghitung berapa peningkatan jumlah curah hujan dan berapa peningkatan jumlah hari hujannya. Sehingga barangkali untuk menambah informasi kelengkapan di kaleidoskop di tahun 2021 ini, barangkali nanti bisa kami tambahkan terkait dengan berapa jumlah hari hujan sepanjang tahun 2021. Setidaknya untuk di setiap titik atau di setiap stasiun pengamatan bisa kami tampilkan. Untuk ide pembangunan pusat maritim klimatologi, saya setuju Pak Lasas. Klimatologi maritim ya barangkali di Puspiper terlalu fokus untuk perubahan iklim dan variabilitas iklim di darat dan di udara. Di laut hanya lihat hangat dinginnya lautnya saja. Untuk klimatologis hujan di maritim menjadi tantangan, barangkali nanti kita akan punya tenaga banyak nih dari alumni-alumni Puslitbang, kemudian nanti dari Puslitbang sendiri apakah akan menjadi pusat iklim maritim atau menjadi pusat iklim variabilitas iklim terapan maritim dan sebagainya. Saya setuju saja. Kemarin sudah kita bikin sama-sama itu Pak Aldi, kenapa nggak ditampilin itu? Ya untuk nanti untuk yang kebutuhan air baku biar nanti pasas ada ini. Bukan sendiri. Peta maritimnya itu loh, peta klimat maritim kan kita sudah buat yang dibikin teman-teman yang dari satelit. Oh iya yang dari satelit. Siap, nanti biar sama dari Pusdiklat kita bikin ini sendiri Pak untuk yang maritim, karena fokus untuk yang maritim saya kira agar menjadi lebih menarik lagi bersama teman-teman dari Pusmar juga untuk mengkajinya. Kami karena terlalu negara kita kan negara maritim Pak ya perlu ditampilkan lah satu itu. Terus yang kedua, komentar saya mengenai hari hujan ini adalah perjuangan yang sangat berat sekali bagi BMG. Selama merdeka 76 tahun baru pimpinan Ibu Dwi Korita ini ditampilkan. Kira-kira seperti itu. Ini atas kerjasamanya Pak Urip sama stafnya yang di bawahnya mati-matian 76 tahun menghasilkan peta hari hujan. Terima kasih. Bravo. Siap. Hari hujan. Siap, Pak Sas. Di normal baru 91-2020 tim kami sudah juga menyiapkan tidak hanya normal curah hujan, tapi normal hari hujan. Sesuai apa yang diimpikan oleh Pak Sas beberapa tahun sebelumnya, akhirnya terwujud berkat kerjasama klimatologi, pusat database, dan teman-teman dukungan teman-teman UPT seluruh Indonesia. Insya Allah nih untuk yang rapat musim di bulan Februari, nanti kita sudah akan menggunakan normal musim baru. Kemudian data grid juga untuk setiap UPT akan mendapatkannya, sehingga sumber data dalam membuat perakiraan
setidaknya untuk dengan metode statistik kita akan menggunakan sumber data yang sama seluruh Indonesia karena gridnya sama 5 km. Demikian informasinya, Pak. Yang gridnya sudah dievaluasi, Pak Ardi? Sudah itu, Pak. Sudah okay. 5 km sudah di ada bias correction-nya sama teman-teman. Oh, sip, kalau sudah ada. Ya. Terima kasih, Pak Aldi. Giliran berikutnya pertanyaan terkait dengan Pak Amsari, dipersilakan ditanggapi dari Pak Sasadi. Kalau nggak salah terkait dengan hujan di Desember yang kering itu tahun-tahun yang lalu seperti apa gitu. Kemudian kemarau basah yang disinyalir tahun ini dialami itu tahun-tahun sebelumnya juga seperti apa? Mungkin Pak Amsari bisa menjelaskan itu. Baik, terima kasih Pak Jun. Ini mohon maaf Pak Sas, ini kelewat chatnya tadi ketemu yang lain. Oke, sedikit menanggapi ini terkait adanya periode atas normal di periode kering dan bawah normal di periode basah ini mungkin perlu kita apa ya perlu perhatikan atau kita perlu hati-hati dalam menyampaikan informasi ini ke masyarakat. Dan tentunya kalau kita cek di data dari tahun sebelumnya dari tahun 80-an sampai 2020 itu sebelumnya juga pernah terjadi seperti itu. Tapi untuk detailnya berapa kali, kapan itu kita bisa cek lebih lanjut, Pak. Tetapi untuk detailnya untuk saat ini kami belum bisa menyampaikan. Tapi nanti kita bisa cek lebih detail wilayah mana saja. Tetapi yang menjadi perhatian kami itu terutama yang menyampaikan informasi ini ke masyarakat supaya tidak misinformasi. Karena kalau posisinya atas normal di periode kering tidak berarti dia hujannya sangat banyak gitu. Ya, jadi misalkan normalnya 10 mili gitu, kita prediksikan menjadi 15 mili itu akan menjadi lebih atas normal gitu. Jadi dari sifat atas normal, tetapi kalau dari sisi jumlahnya hujannya masih sedikit gitu, Pak. Ya makanya untuk menghindarin itu dikasihkan jangan kategoriknya, Pak, numeriknya juga. Oh ya, tadi juga di Outlook kita sampaikan juga numeriknya berapa gitu. Jadi kita bandingkan antara numerik di tahun 2022, kemudian numerik normalnya dan juga numerik tahun 2021 ini bisa kita bandingkan nilai per nilainya. Mungkin kita coba izin share sebentar yang ini, Pak. Jadi harapannya dengan menyampaikan kondisi ini, misalkan untuk periode Juli dan Agustus, kita sandingkan ini bukan sifatnya, Pak, tetapi lebih ke hujannya. Ya, ini kita bisa bandingkan lebih kering atau lebih basah. Sehingga untuk sifatnya ini sebetulnya hanya adisional saja, ini informasi tambahan yang buat pegangan kita saja, tetapi yang perlu kita sampaikan ke tentu kebijakan mungkin lebih ke yang curah hujannya ini perbandingan ini sehingga bisa lebih apa ya comparable antara jumlah curah hujan yang tahun ini dibandingkan normalnya seperti apa seperti itu Pak Sas. Oke. Sip. Kemudian apa lagi ya sebetulnya sudah ya Pak ya demikian pula untuk yang apa periode basahnya Pak jadi periode Desember Januari misalkan dia sifatnya bawah normal belum tentu hujannya sedikit gitu. Itu. Ya. Kita sandingkan curahnya di output. Yang lainnya tadi tambahan ITC set itu aja komentar aja. Ya, Pak. Yang ya ITC set itu. Untuk ITC set sebetulnya bisa juga kita identifikasi, tetapi untuk climate outlook 2022 ini kita hanya mengidentifikasi ITC-nya dari prediksi angin saja, Pak. Dan prediksi angin 850 ini tentunya akan apa ya sangat bervariasi tergantung initial condition-nya. Jadi kita perhatikan kalau initialnya berubah, ini prediksi anginnya juga relatif berubahnya lumayan gitu. Jadi perlu kita hati-hati, terutama untuk yang lead time lebih dari 3 bulan, itu harus kita kita review ulang, kita hati-hati, kita sampaikan ke masyarakat. Seperti itu Pak Sas. Oke. Memang secara teoritis tadi saya sampaikan bahwa negeri kita itu 41% itu dilintasi deklinasi. Secara teoritis ya di situlah daerah ITZ atau Dolgrum itu kira-kira. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak Sas. Terima kasih, Pak Sas. Sama-sama. Okay. Baik, di
Pak Widada sudah rasain, tapi mungkin di tangan sendal ya Pak, kita mungkin mau menanggapi Pak Dayan dulu nih. Pak Dayan menyampaikan semacam pernyataan ya ini ya, bahwa dari resume Pak Ali tadi tahun 2021 karena unik karena ada dua kali La Nina. Jadi sepertinya teori bandul sudah perlu kita tinggalkan. Bisa ditanggapi oleh Pak Ali tentang komen ini dari Pak Dayan? Siap, terima kasih Mas Jun. Sebenarnya kalau kita melihat kejadian di tahun 2021 ini sebenarnya bukan yang pertama kali ya untuk terjadi back to back La Nina. Kalau kita melihat di tahun-tahun sebelumnya memang ada beberapa tahun yang terjadi La Nina dua kali gitu. Di mana 2016 ke 2017, kemudian dari 2017 ke 2018 sempat ada La Nina juga di ujung-ujung tahunnya itu. Dan ini menjadi menarik bagi kita bahwa tadi betul apa yang dikatakan oleh Bang Dai. Selama ini kan orang kalau setelah La Nina harus biasanya dibalas El Nino atau setelah El Nino dibalas La Nina. Dan kecenderungan dari La Nina ini memang relatif lebih panjang periodenya dibanding El Nino. Dan ini ternyata kejadian La Nina dalam tahun-tahun yang berdekatan atau dia bisa dua kali La Nina dalam tahun tersebut, ternyata secara historisnya memang sering terjadi. Sehingga kewaspadaan kita bahwa setelah La Nina akan dibalas dengan El Nino ternyata memang terbukti di 2021, di 2020 ke 2021 juga ternyata tidak dibalas oleh El Nino. Dan barangkali Bapak Ibu menjadi ingat ketika tahun 2018 itu kan sempat gembar-gembor akan ada kemarau panjang dari 2019 sampai 2022. Nah ini betapa sains membuktikan bahwa hoax itu sudah terjawab dengan tidak ada sama sekali nih El Nino di sepanjang 2020, 2021, 2022. Dan ini kembali menggugurkan teori bandul tadi yang disampaikan oleh Bang Dai bahwa setelah El Nino wajib dibalas La Nina. Ternyata historis mencatat demikian, sehingga lagi-lagi kita sebagai klimatologis tentu akan lebih hati-hati dalam membuat statement terkait dengan fenomena-fenomena yang meresahkan itu masyarakat. Karena saya masih ingat tuh media ramai sekali dulu menyatakan 2019 sampai 2022 akan terjadi kemarau panjang. Dan kita membuktikan justru 2020 sampai 2022 ini La Nina yang bertengger atau mengganggu iklim kita. Barangkali ini pentingnya kita sering berdiskusi. Terima kasih atas statement. Terima kasih Pak Aldi. Terima kasih semua. Mungkin pertanyaan terakhir saya berikan kesempatan kepada Pak Widada ya, mengingat waktu sudah mendekati waktu yang kita ada. Jadi dipersilakan Pak Widada jika ingin ada pertanyaan kepada narasumber, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yun. Iya Pak. Selamat siang Pak Tep, Pak Orbit, dan teman-teman sekalian yang hadir. Saya hanya sedikit saja ingin mengklarifikasi aja sebetulnya ke Pak Ansari atau Pak Adi, nggak tahu nanti. Di diskusi beberapa tahun yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah, atau bulan lalu ada diskusi di Deblin. Kalau nggak salah, kita kan ada keinginan untuk menuju ke objektif prediction, ya, atau objektif forecast, atau objektif analisis. Dan ini sesuai dengan himbauan WMO. Kita akan meninggalkan subjektif analisis. Artinya, sangat mungkin kita akan bertumpu pada model. Nah, pertanyaannya, apakah mulai tahun ini kita sudah betul-betul menerapkan itu? Yang artinya, apapun keluaran model, itu yang akan kita publis. Apapun keluaran model, apapun hasil model, output model, itu yang menjadi informasi. Seperti ketahui selama ini, hasil model itu masih kita diskusikan.
kita melihat monsun, kita melihat ITCZ, kita melihat Nino Nina gitu ya, diskusinya, sehingga tidak 100% output kita publis sebagai informasi. Nah, pertanyaan apakah tahun ini kita benar sudah menuju ke sana atau barangkali masih masa transisi. Artinya kalau masa transisi masih ada lagi fase untuk diskusi. Intervensi ya, artinya intervensi hasil modul. Mungkin itu aja Pak Pak Yun. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Widada. Terima kasih. Baik, pada Bapak narasumber berdua, Pak Adi, Pak Amsari, dipersilakan menanggapi. Izin menanggapi dulu ya, Pak Adi. Boleh, Pak. Silakan. Oke, terima kasih Pak Wit atas saran dan masukannya. Sebagai gambaran untuk prediksi hujan bulanan dan dasarian, kita saat ini sudah melakukan informasikan itu sudah objective prediction, sudah menggunakan keluaran hasil model yang kita lakukan koreksi bias, Pak. Jadi kita tidak ada diskusi atau adjustment subjektif dari forecaster. Kita adjustment-nya menggunakan adjustment yang subjektif, yang objektif menggunakan koreksi bias. Jadi untuk yang produk curah hujan bulanan ini kita lakukan koreksi bias, timnya Pak Robi ini sudah melakukan koreksi bias terhadap data luaran ICMWF. Sehingga harapannya nanti sudah menggambarkan atau sudah merepresentasikan kondisi di wilayah Indonesia sendiri. Dan yang digunakan untuk koreksi bias ini adalah data observasi yang dikumpulkan oleh teman-teman UPT yang kemudian diupload di BMKG Soft dari teman-teman database, kemudian memberikan aksesnya kepada Deplim untuk mengcompile semuanya, memblending untuk melakukan koreksi bias. Kemudian untuk musim sendiri, kita belum bisa sepenuhnya lepas dari adjustment dari forecaster-nya. Mungkin yang tahun ini kita masih ada adjustment, tetapi bukan ke awalnya, tetapi ke curah hujan dasariannya, Pak. Jadi dari curah hujan dasarian itu nanti yang kita turunkan atau kita naikkan berdasarkan parameter iklim, dan tentunya kita catat ini naiknya berapa persen, ini turunnya berapa persen, dan kenapa. Misalkan dinaikkan sekian persen karena pengaruh La Nina untuk wilayah ini kuat, sumbangsihnya sekian persen. Itu kita adjust di jumlah curah hujannya. Kalau yang sebelumnya kita adjust di awal musimnya, misalkan di Maret 3, kemudian dari teman-teman pusat itu ada Maret 2 gitu, kemudian didiskusikan, oh ini berapa nih, oh Maret 1, istilahnya dalam tanda kutip kayak tawar-menawar itu. Tetapi untuk saat ini kita coba detail, kita lihat ke curah hujan dasarnya. Dan data yang digunakan untuk running perkiraan musim ini sama, kita samakan semua antara teman-teman di PT dan juga teman-teman pusat, tergantung nanti kita pada saat perakhiran musim kita sampaikan, kita diskusikan metodenya. Anda menggunakan metode apa, kami menggunakan metode apa, kemudian kondisi iklimnya seperti apa, perkembangan dinamika atmosfernya, kemudian kita adjust ini nilainya berapa persen naik atau berapa persen turun. Seperti itu Pak Wid. Mungkin Pak Adi bisa menambahkan. Silakan Pak Adi. Ya, izin menambahkan, kebetulan memang nanti yang akan menjalankan adalah Pak Amsari bersama timnya. Ya, untuk masukan dari Pak Wid terkait dengan bagaimana pelaksanaan agar dalam penentuan perkiraan musim maupun perkiraan hujan bulanan, untuk yang bulanan tadi atau memang sejak 2015 ini kan memang produk perakhiran di pusat itu sudah bergantung kepada model, sehingga tugas tim forecaster itu bagaimana cara membuat koreksinya atau membuat biasnya untuk memperbaiki dari kualitas atau akurasi dari model. Di beberapa tahun terakhir, beberapa teman atau forecaster di pusat itu termasuk tema-tema studinya itu membuat akurasi bias, termasuk Robi untuk masternya, dan
Mbak Dian tuh di S3-nya juga salah satunya untuk mengambil tema-tema koreksi bias dari model HMF yang selama ini menjadi tulang punggung untuk produk perakiran dasar dan bulanan. Untuk 2022 tahun ini betul apa yang disampaikan oleh Pak Amsari, kita akan mencoba juga meramu perakiran ini berdasarkan objektif dari model dan hasil dari perhitungan statistik yang misalkan relatively kita sebagai hitungan dari manual gitu, itu akan dijejerkan dari sisi nilai-nilainya, nanti tetap ujungnya akan ada adjust ke arah ke decision-nya. Decision-nya tetap akan melakukan adjust, sehingga kita para forecaster tetap wajib untuk bertemu gitu, berdiskusi untuk justifikasi akhirnya. Tapi dari sisi historis, hasil-hasil dari berbagai modelnya kita akan tampilkan pure hasilnya. Tidak seperti yang terjadi sebelumnya, biasanya kami tim pusat sudah menjustifikasi dari berbagai model dan hitungan statistik dinamik, kemudian ada teman-teman di UPT juga sudah melakukan justifikasi. Jadi yang dipertemukan tuh hasil justifikasi, akhirnya kita nggak melihat historisnya dari data-data perhitungannya. Nah ini yang terjadi, tapi di tahun 2022 ini akan diperbaiki caranya, sehingga dari semua hasil model ditampilkan, dijejer, nanti diplototi bersama dan diputuskan bersama para forecaster di working group saat rapat musim. Kedepannya memang akan mengarah ke bagaimana peran bias correction untuk terus mengimprove dari kualitas perakiran model. Karena seiring dengan tantangan ke depan, ini layanan-layanan di luar BMKG pun akan bermain di model dengan kecepatan, dan barangkali mereka juga akan bermain di resolusi yang lebih kecil. Saya kira menjadi tantangan kita bersama, sehingga tim di Parabletes terus mengimprove nih agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan dari kebutuhan user-user kita. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Aldi. Bapak Ibu peserta OGD boleh sedikit nambah enggak, Pak? Hah? Iya Pak. Satu menit aja nambahin. Oh boleh, boleh Pak, sedikit Pak, boleh silakan. Ya Pak Aldi maupun Pak Amsari, selain dari model NWP yang diusulkan Pak Wit tadi itu, kalau bisa kita sudah memulai dengan AI Pak, Artificial Intelligence itu kita programkan. Terima kasih. Baik, ya itu usulan dari Pak Sas. Jadi usulan ke depan mungkin sudah bisa mempertimbangkan penggunaan AI untuk prediksi. Baik, mungkin bisa nanti di cermati oleh kawan-kawan klimat untuk menjawab hal itu. Baik, Bapak Ibu rasanya sudah Pak Deputi, cukup ya. Itu. Ah, Pak Deputi. Maaf. Ya. Oh iya, sebentar Pak. Oh iya, Pak Urip. Monggo Pak. Monggo Pak, dipersilakan. Ya, baik Pak. Adanya juga resen ini. Sebenarnya saya pengen yang apa di akhir saja, tapi cukup-cukup Pak Dayan apa resen lagi, tapi nggak apa-apa lah, nanti yang mengakhiri Pak Dayan aja. Oh, Pak. Ya, saya sengaja hari ini saya ikut dari awal sampai akhir untuk melihat bagaimana sih perkembangan perkiraan iklim, perkiraan musim di BMKG. Pertama, saya ucapkan sangat terima kasih kepada senior saya, Pak Wit dan Pak Sas, khususnya Pak Wit, terima kasih masukannya. Kami sangat mengharapkan memang apa masukan dari para senior, terutama di fungsional utama ya. Kemudian terkait dengan usulan yang objektif tadi David, betul bahwa kita akan usahakan untuk ke sana. Kalau yang sekarang ini memang dengan cara konsensus memang. Namun konsensusnya dengan metode yang berbeda-beda. Nah, itu akan menyulitkan untuk kita melakukan update perakiraan per dasarian. Apakah pada saat update nanti juga dilakukan arisan lagi mengundang KUPT ke Jakarta. Jadi nanti bisa jadi setiap UPT datang ke Jakarta setiap dasarian. Itu salah satu yang kami coba perbaiki Pak Wit ya. Jadi kita usahakan untuk ada objektif analisis, dan kita sudah mencoba bersama dengan Puslitbang untuk mengembangkan INA RCM atau Indonesia Regional Climate Model sebagai tindak lanjut dari INA NWP.
Untuk Pak Sasmito, iklim maritim, ya ini saya pernah di Pusmars juga, kebetulan sekarang dicemplungin di apa di iklim. Waktu di maritim saya usulkan ada iklim maritim, apa belum sempat jadi. Nah, sekarang waktu di sekarang di klimat. Kalau menurut saya sebaiknya memang untuk iklim maritim ini di Kedeputian Klimatologi. Nah, permasalahannya kita harus menentukan dulu iklim maritim itu iklimnya atau gelombangnya atau oceannya. Ya, kalau Pak Asa sudah membuat berdasarkan satelit berarti kan cuacanya ya. Iya, curah hujannya aja, Pak. Iya, curah hujan. Kalau kalau kemaritiman justru lebih lebih cocoknya adalah gelombang. Iya. Katakan apa klimatologi gelombang. Kalau di darat ada zom, kalau di laut ya siapa tahu ada zom untuk gelombang ya. Atau zona zona wilayah gelombang gitu ya, mana gelombang tinggi, mana gelombang apa rendah di setiap lokasi. Kemudian hari hujan ini sepertinya pasar segera dikirimi data normal hari hujan, Pak Amsari. Ini pasar ini supaya ada mainan untuk rekayasa utama. Nah, nanti kami kirimkan pasas apa data-data apa normal hari hujan berikut data gridnya, barangkali pasas bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi yang menggunakan data apa normal hari hujan. Kemudian dari Balai 4 ini ada permintaan Climate Outlook diturunkan menjadi tingkat provinsi. Wah, ini agak ngeri-ngeri sedap nih Pak Balai. Namanya Outlook itu kan apa lebih rendah dari perkiraan ya anunya apa nilainya ya. Jadi coba nanti kita pikirkan bersama teman-teman di Kedeputian Klimatologi apakah perlu untuk menurunkan climate outlook di tingkat kabupaten apa provinsi bahkan kabupaten. Kemudian dari data yang ditampilkan tadi itu apa kami sangat berjibaku dalam hal pengumpulan data. Jadi untuk kedepannya juga data menjadi hal yang paling urgen, termasuk bagaimana verifikasi apakah setiap dasarian bisa dievaluasi sebuah zona atau sebuah wilayah sudah memasuki musim sudah bisa dideteksi sudah masuk musim atau bahkan bisa dilihat apakah sebuah zona sudah mencapai puncak musim kemarau atau puncak musim hujan. Nah untuk melakukan itu kalau semua dilakukan manual ini kalau bahasa Jawanya kemeng, Pak. Sangat mengharapkan kerjasama dengan teman-teman pusat database untuk menyiapkan data hujan harian, pos hujan itu bisa di-download setiap harian. Saya kira sudah bisa, nah kami akan membuat itu. Intinya, apa saya setuju dengan Pak Wit bahwa kalau datanya sudah cukup dan valid, dari sisi kuantitas dan kualitas, maka pekerjaan klimatologi sudah selesai 75%. Jadi ini sangat tergantung pada data. Kemudian pertanyaan juga dari Maros tadi ini saya sampaikan pertanyaan yang sifatnya japri di anu tadi ya di chatroom tapi khusus ke saya tidak ditanyakan ke seluruh. Apakah zoom baru nanti akan digunakan untuk pembuatan perakiran musim kemarau? Barangkali jawaban saya kira belum karena sekarang baru didesain ada beberapa metode yang perlu kita apa diskusikan barangkali akan kami undang beberapa teman ahli klimatologi untuk membahas masalah zoom. Terus terakhir ya kami selalu berusaha untuk meningkatkan apa akurasi perakiraan iklim terutama perakiraan musim. Memang tidak mudah yang memperkirakan musim 6 bulan ke depan untuk memperkirakan seminggu saja agak kesulitan apalagi ini sampai 6 bulan. Dan bahkan climate outlook ini 1 tahun. Pernah juga Bappenas minta sampai 2 tahun. Waduh, kelengar tenan. Termasuk juga kami akan coba perbaiki proses bisnisnya. Nah, sekarang proses bisnisnya kan seperti yang sudah kita lakukan, yaitu dilakukan 2 kali, mengundang staklim-staklim. Nah, kemudian ada satu yang tertinggal barangkali. Bagaimana proses update-nya dan verifikasinya? Ini kan juga apa satu puzzle yang harus disusun sehingga menjadi proses bisnis yang komprehensif. Barangkali itu Pak Jun, terima kasih Bu Sri sudah mengangkat. Sama-sama. Topik ini sangat menarik. Bapak Ibu, ya. Ini bisa mengangkat kedepan klimatologi untuk bergerak lebih baik. Ya, makasih Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih. Bapak Ibu di chat Pak
Dodo Gunawan nampaknya mengupload satu file gitu, dan ada satu komen dari Pak Dodo Gunawan bahwa beliau setuju untuk penggunaan IoT, Internet of Things, dan AI untuk keperluan prediksi, seperti tadi usul dari Pak Sas tadi. Baik, mungkin mengundang Pak Wandayan. Mengundang Pak Wandayan tadi sudah diundang oleh Pak Uri untuk apa memberikan komennya. Dipersilakan Pak Wandayan. Izin Pak, sebentar. Oh, aduh, aduh. Iya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, makasih ya. Sebentar sebelum ini. Ya, karena sudah diberikan komentar tadi Pak Junior atau menyebutkan di chat. Saya jelaskan sedikit ya sambil ini hanya dua slide. Iya Pak. Boleh. Jadi izin ya, mohon izin share itu yang ada di chatnya. Ya, jadi memang kita sudah lihat ya Pak. Sudah menyiapkan ya semacam milestone ataupun roadmap terkait dengan pembangunan ataupun perkembangan khususnya di pusat informasi perubahan iklim. Jadi kita bisnisnya prosesnya memang seperti itu ya, seperti ini ya. Semua saya kira di BMKG kedeputian ya tidak tidak lepas dari mulai observasi, kemudian membuat produksi informasi mulai dari analisis prediksi kalau di iklim meteo mungkin seperti itu, kemudian tentu ada sistem-sistem yang dapat menyatukan produksi-produksi tersebut untuk digunakan oleh user ya. User ini kan juga sudah di definisikan bahkan di dalam undang-undang sendiri secara eksplisit disebutkan sektor-sektor mana yang menjadi layanan BMKG. Kemudian bahkan ini nantinya kalau di dalam konteks yang sekarang pembangunan yang seperti yang judulnya ini Renstra lah seperti itu 2020-2024 kita ada konsep-konsep pembangunan yang sudah dituangkan dalam RPJMN tahun ini, periode ini oleh Bappenas ya, untuk pembangunan berketahanan iklim, pembangunan rendah karbon, ini kan nggak jauh dari adaptasi mitigasi sebenarnya ya, terkait dengan perubahan iklim dan variabilitasnya. Untuk bahkan kalau BMKG untuk menuju ke standar yang setingkat lah internasional seperti itu. Ini tidak lepas dari infrastruktur, peralatan tidak lepas dari pemeliharaan, SDM tentu. Menjadi dasar yang cukup menjadi dasar yang harus terus ditingkatkan dan kerjasama. Nah, di sini nih yang saya khusus untuk dalam blok sistem produksi mungkin kalau secara timeline-nya ini ya. Nah, ini yang tadi Pak Sasmito usulkan sebenarnya kami sudah menuangkan lah di dalam roadmap ini ya. Pengembangan inovasi dalam analisis dan prediksi melibatkan. Nah, ini kan baru secara normatif kami cuangkan. Bentuknya seperti apa, implementasinya IoT ke dalam pembuatan prediksi ini seperti apa gitu. Karena kita anggap di sini yang artinya konvensional model-model iklim baik itu numerik maupun statistik kita anggap sudah berkembang. Kemudian untuk menajamkan kita ingin melibatkan ini yang sesuai dengan revolusi misalnya 4.0 atau bahkan nantinya lebih dari itu gitu untuk jadi kira-kira kita perlu dukungan dari semuanya apa yang tadi disampaikan Pak Sasmito itu kita secara normatif dalam roadmap pengembangan sudah kita keluarkan tinggal implementasinya bentuknya seperti apa. Nah ini yang saya kira kita harus kita kerjakan sama-sama. Saya kira itu Pak Yuniarto, terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Dodo Gunawan, jadi semakin lengkap ya pengetahuan kita, informasi kita terhadap pentingnya ke depan prediksi musim iklim akan seperti apa dengan dibangunnya mungkin nanti perkembangan selanjutnya akan menggunakan AI, IoT, big data maupun machine learning akan semakin penting untuk kita perhatikan. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah lewat dari waktu yang sudah kita tetapkan bahwa kita akan berakhir di jam 11, ini sudah jam 11 lebih 10. Nampaknya kita harus mengakhiri Bapak-Ibu.
Yang penting untuk Bapak Ibu ketahui, mungkin di chat sudah ada form Zoho untuk presensi. Silakan Bapak Ibu mengisi presensinya. Dan sebelum saya akhiri, mungkin ini juga akan menambah informasi buat Bapak Ibu bahwa nanti linknya silakan diisi, link personnel dan presensinya bisa lewat form Zoho yang ada di chat ataupun lewat Bitly yang ada di slide ini. Kemudian kita menunggu daftar hadir dan presensinya itu diisi maksimal 1 jam setelah ditutup forum ini. Dan info-info lain terkait sertifikat bisa dilihat di link pusdiklat BMKG yang ada di slide ini. Bapak Ibu, informasi lain-lain bisa kita lihat di sosmed BMKG, baik Instagram maupun WAG. Bapak Ibu, mungkin sebelum saya tutup, mungkin saya tidak merangkum, tidak meresum, tapi poin penting yang akan saya sampaikan bahwa cerita kemudian tentang gambaran iklim tahun 2021 dari narasumber tadi itu menjadi penting untuk kita waspadai, menyikapi terhadap kondisi ke depan. Outlook tahun 2022 sudah menunggu, tadi Pak Amsari sudah memberikan gambarannya, dan kedua hal ini menjadi penting untuk kita perhatikan demi kesejahteraan masyarakat terkait dengan dampak iklim terhadap kehidupan. Dan saya itu saja Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu pada kesempatan-kesempatan UGD tentang apapun ya, bisa klimat, bisa meteor, bisa lain-lainnya di waktu-waktu mendatang. Terima kasih kepada semua pihak ya, Bapak-bapak semuanya yang sudah memberikan tambahan keilmuannya ya, sehingga memperkaya kita terhadap pasana pengetahuan kita terhadap iklim yang dekat dengan kehidupan kita bersama ini. Sekali lagi terima kasih semuanya. Saya akhiri pertemuan UGD ini. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Amsari. Terima kasih juga. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dep. Sama-sama Pak Urip. Iya Pak Damanik. Pak Dodo Gunawan, sumber. Nggih, asal Pak Pi. Silakan. Mohon izin nih ya Bapak. Monggo ya, Bapak. Ya. Monggo. Ya. Itu silakan. Para cermin kan bidang 1, bidang 2. Pak Chandra, ya Pak Jun, sudah ready Pak, sudah selesai okay. Juga. Sudah selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya tadi ketunggu-nunggu nih, Pak Chandra kapan nih? Iya iya. Baik Pak Chandra, mungkin untuk menutup link saya serahkan ke Pak Chandra ya. Oke. Ya, mungkin ditunggu beberapa saat untuk belum di. Siap. Untuk materi biar ngambil dari itu aja ya, dari LMS Pak ya. Materi tadi belum sempat upload Pak ya? Sudah di-upload ya. Tapi yang terbarunya mungkin nanti saya kirim ke Pak Jun atau tim ini. Iya, boleh Pak. Ya. Kirim ke saya, Pak Amsari juga kalau ada yang dibagi ke saya, nanti saya sampaikan ke pihak LMS, petugas ya. LMS untuk bisa. Iya. Ya. Terima kasih biar Pak Adi, Pak Amsari. Ya, upload di LMS. Siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih para narsum dan panitia yang luar biasa pagi ini. Mendung-mendung ilmunya sangat mencerahkan. Terima kasih, Bu Yayu. Semoga sehat terus, Bu. Amin. Ya, terima kasih, Pak Jun. Terima kasih, Pak Andi, Pak Amsari, Pak Chandra. Semuanya. Terima kasih, Pak Ibu. Terima kasih, Mas Imbu. Terima kasih, Bu. Makasih. Terima kasih. Pamit Mas Jun. Monggo Bu Yayu, terima kasih. Pak Jun kok nggak pakai pantun? Lupa. Bapak Ibu silakan untuk isi kuesioner dan absennya ya. Yang belum.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian, salam sehat. Terima kasih Pak Octavianus, terima kasih Bapak. Siap. Thank you.